Dalilnya mana, Pak? Loh, dalilnya Matius 7 nomor 21. Gimana sih ngarang juga? Enggak nyambung. Iya, dia tuh ngarang. Kalau enggak percaya Yesus dia dapat masuk surga katanya. Dalilnya mana? Nyambung. Loh, kok gak nyambung? Saya tanya dalil, dalilnya mana? Dalilnya Matius 7 nomor 21. Bunyinya ya. Gimana? Bunyinya tadi sudah dibacakan oleh Bang Hidayah. Yang kita ya, pertanyakan kepada Anda, ya, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus atau menyembah Yesus sebagai jalan menuju Bapa? Saya bacakan ya, Pak ya. Ya, saya bacakan ya biar kamu paham ya. Ya, dengar enggak? Nah, coba dengar. Coba kita dengar. Iya, dengar, dengar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, saya stop di situ ya. Apakah ini bukan pernyataan bahwa Yesus dia adalah Tuhan? Bukan. Bukan, enggak ada. Yesus mengatakan dia Tuhan di sana. Di mana? Di mana bukannya? Seru ini. Bukan. Ayo, bukan. Ayo. Bukan. Bukan. Enggak ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan di situ, gimana sih? Oke, loh. Jadi yang bukan yang mengatakan di sini Yesus, bukan katanya. Yesus yang menjawab, bukan. Anda kan bertanya sama kami bukan yang apa? Manusia biasa. Sementara loh. Yang menjawab Anda ini yang bukan ini Yesusnya sendiri. Bukan apa? Setiap orang bukan yang berseru kepadanya Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tetap dulu. Yang ditanya sama kamu, adakah kehendak Bapak itu untuk menjadikan Yesus itu sesembahan atau menjadi tumbal menurut ansep Romawi, diminum darahnya, dimakan dagingnya, untuk menjadi Tuhan kepada orang-orang Kristen? Jawab. Ya Bang, ya saya berdaya satu persatu ya, persatu-satu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, itu pengakuannya Yesus, dia berarti orang ini berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan kan? Ya. Betul, makanya dia tolak. Nah. Loh, jadi katanya ditolak? Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan ya, dia yang kalau melakukan bukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau bukan setiap loh, cek Bang, kalau bukan setiap yang berseru Tuhan Tuhan tidak masuk dalam kerajaan surga. Kalau bukan setiap orang itu sebagian atau semua? Setiap orang Pak, semua. Tuh, kalau bukan setiap, bukan setiap orang, iya. Iya, itu artinya semua betul betul, bukan semua orang. Bahkan di berarti yang menuhankan Yesus aja di sini yang dimaksud. Ya, dipertegas di 22-nya lagi Bang Yusuf ya. Enggak pada masa akhir katanya, pada saat akhir banyak yang berseru kepada Tuhan-Tuhan katanya. Bukan kami berdoa dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, melakukan mukjizat dalam namamu juga katanya. Jangan-jangan ke situ dulu Bang Hidayah. Yang saya tanyakan tadi kepada dia, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan, artinya sebagian orang yang menuhankan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Jelas teman-teman kita yang Kristen. Apakah mereka melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Tidak. Apakah mereka melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Menuhankan tidak. Yesus. Di mana Bapa berfirman atau mengatakan, teman-teman Kristen, Tuhankanlah Yesus. Ada enggak ucapan Bapa kayak gitu? Bang, coba saya beda yang itu ya. Ya Matius 7 ayat 21 ini ya. Ya. Kalau ada orang ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang itu berarti orang banyak apa orang sedikit? Bukan setiap orang ya banyak. Orang. Terus ya. Setiap orang. Berarti ya mohon izin. Ya mohon izin untuk menjawab orang ini. Iya kan? Kena kau. Berarti kenapa? Banyak. Ya mohon izin untuk menjawab orang ini. Mau berhibur di sini Bang, ini bukan gereja. Kalau berhibur memang di gereja tempatnya. Ini bukan tempat berhibur untuk kamu nyanyi. Untuk menutup tangismu. Kami paham perasaan. Loh Bang. Ngapain begitu kamu? Mohon izin mau jawab orang ini. Mau
mau mengeluarkan aku lagi. Silakan jelas. Kalau bukan setiap orang itu banyak apa sedikit? Ya banyak. Jangan sampai tahu. Itu disebutkan Ebo, berhenti ya. Saya tolong saya kasih waktu saya bicara ya. Ya, tolong saya kasih bicara ya. Tuhan, berarti orang banyak berteriak Tuhan, Tuhan. Dan Yesus berkata, tidak setiap orang yang memanggil Tuhan. Kesian banget tidak ya, setiap astaga, tidak semua orang yang memanggilku Tuhan Tuhan itu siapa yang menuhankan Yesus Pak? Bukan tidak di situ Bang. Ini lalu lucunya kamu sebagai umat Paulus. Ya. Oke, gimana menurut kamu? Ayo, ayo. Makanya kamu jangan nyerot. Saya ingin komen dulu untuk ini Pak Janu Santoso ya. Pak Janu, Anda ini berbangga sekali membaca ayat yang mengatakan tanpa melalui Yesus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa ya. Kembali ke saya ya. Saya mau bacakan. Ya tunggu dulu Pak gantian ngomongnya supaya yang di bawah dengarnya enak. Iya dia gantian dulu, gantian dulu makanya. Gantian dulu. Ya. Jadi ya gantian dulu bisa enggak? Ya, jadi silakan, saya mau bacakan. Silakan. Ya, saya mau bacakan ayatnya buat Bapak ya. Ini ayatnya adalah tidak mendukung apa yang Anda baca ya, karena Anda berbangga sekali seolah-olah tanpa melalui Yesus tidak seorang pun datang kepada Bapa. Saya bacakan ayatnya saja ya. Yohanes pasal 6 ya, ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa ya. Jadi tidak semua orang yang datang kepada Yesus ya, itu kalau tidak ditarik oleh Bapa ya. Jadi kalau tidak ditarik oleh Bapa, Anda jangan berbangga hati ya akan datang kepada Yesus ya. Jadi di sini saya mau memberikan Anda edukasi bahwa Bapa ini berperan penting. Dia sebagai Allah ya yang berdaulat, Allah yang satu-satunya, dia menarik setiap orang yang datang kepada Yesus. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Jadi Bapa ini yang mengutus Yesus. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah ya. Jadi Allah sendiri yang mengajar orang-orang. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, kata Yesus. Jadi semua orang yang datang kepada Yesus karena dia sudah memperoleh pengajaran dari Bapa Allahnya. Tunggu ya, satu lagi. Ayat yang ke-46 dari Yohanes 6. Hal ini tidak berarti ya, tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Jadi Anda jangan berbangga hati kalau Yesus itu adalah Bapa ya. Jadi di sini Allahnya adalah Bapa ya, bukan Yesus ya. Allahmu bukan Yesus, tetapi Allahmu adalah Bapa ya. Jadi ini ayatnya saya kasih kepadamu Pak Janu Santoso ya, supaya Anda belajar. Baik, silakan Bang Hidayah, saya kembalikan. Ya, silakan Ustaz Yusuf. Lanjut. Iya. Ini ada pertanyaan saya simpel kok, Bang Hidayah. Simpel banget dengan Pak Janu Santoso ini. Dia membawakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, terus saya bawakan Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kita tahu siapa yang menyeru Yesus itu Tuhan. Teman-teman kita yang Kristen ya. Jadi yang menuhankan Yesus itu adalah teman-teman kita yang Kristen, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Adakah teman-teman Kristen kita yang menuhankan Yesus sesuai perintah Bapa yang di sorga untuk menyembah jalan, menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Di mana ada perintah Bapa untuk menuhankan Yesus?
Simple kok pertanyaan saya. Kalau dijawab, oh tidak ada, kata Pak Santoso. Loh, kenapa Anda menuhankan Yesus kalau begitu? Jelas, yang menuhankan Yesus itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga menurut Yesus itu sendiri. Ya, sudah selesai. Nah, Ustaz, silakan. Sudah selesai. Lamare, Ustaz, mare ki. Ya, sudah selesai. Pon mare, Ustaz Wafi. Silakan, ya. Silakan. Nah, Ustaz Wafi berkata semua yang menuhankan Yesus itu adalah Kristen, kan katanya begitu. Ya. Betul enggak? Nah, di sini disebutkan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kalau bukan setiap orang itu artinya bagaimana Ustaz Wafi? Oh, artinya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya teman-teman kita yang Kristen memanggil Yesus itu Tuhan, tetapi secara keseluruhan tidak akan masuk kerajaan sorga menurut Yesus. Bukan setiap itu maksudnya keseluruhan menurut Anda? Ya, siapa yang keseluruhannya menuhankan Yesus? Kristen doang. Islam enggak ada. Kalau bukan setiap orang itu keseluruhan menurut kamu? Bukan 12 murid Yesus, bukan orang Islam, tetapi teman-teman Kristen. Nah, dipilter lagi oleh Yesus di ayat ini bahwa orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Artinya tidak semua orang Kristen. Nah, jadi seperti itu. Iya, kan tidak semua. Siapa sih Ustaz Wafi di sini? Tidak setiap Ustaz Wafi. Tidak setiap itu Ustaz Yusuf, kemudian... bukan Ustaz Wafi. Ya? Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf. Tak pikir kalau Wafi Madura. Madura aku kenal, ya. Sorry. Ustaz Yusuf, ya. Saya jelaskan. Kalau tidak setiap orang, itu artinya apa? Begitu loh, Pak. Simple aja, saya pertanyaan saya. Itu pembukaannya. Pembukaan ayat ini, simple. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, berarti menunjukkan bahwa dia itu benar Tuhan, toh? Ya, bukankah begitu? Kalau dia bukan Tuhan, pasti dia berseru, aku bukan Tuhan, jangan panggil aku Tuhan. Monggo. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang jelas di sini bukan orang yang di luar Kristen, ya. Ya, karena yang menuhankan Yesus Kristus itu adalah teman-teman kita yang Kristen akan masuk dalam kerajaan sorga. Apakah Yesus di sini melakukan sesuai kehendaknya? Tidak, tetapi sesuai kehendak Bapa yang di sorga. Kalau menurut Anda Yesus itu adalah Tuhan, adakah kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus? Gitu aja. Ustaz, jangan lari terlalu jauh. Ini saya tidak lari. Ya, pembukaan ayat ini jelas, Ustaz, ya. Bukan setiap orang itu apakah semua? Misalnya saya ada 10 orang, ya, memanggil Anda. Tat Ustaz. Semua 10 orang itu memanggil kamu Ustaz. Kalau kamu bukan Ustaz, pastinya kamu bilang, saya bukan Ustaz. Dan lagian pula, kalau di sini disebutkan, bukan setiap orang yang memanggilku Ustaz, ya. Bukan setiap orang yang memanggilku Ustaz, itu muridku. Kan misalnya saya ganti kalimatnya begitu, ya. Ya. Berarti banyak orang memanggil Anda itu Ustaz. Tidak semuanya itu teman-teman Ustaz. Bukan yang memanggil Kenapa jauh banget, Pak, ya? Ya, kalau Anda tidak paham, saya kelanjutkan kayaknya, ya. Kalau bukan setiap itu tidak semua orang yang memanggil dia adalah Tuhan. Tidak setiap orang, tidak semua orang memanggil Yesus itu adalah Tuhan, ia akan dimasukkan ke surga. Karena dia benar-benar Tuhan. Kalau dia walaupun misalnya ya, orang itu berbuat picik, hatinya kotor, dia memanggil Yesus itu dengan Tuhan, dia tidak akan dimasukkan ke surga. Karena dia Tuhan. Maksudnya, ada gitu kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus? Di sini kan udah jelas. Loh, mana kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus?
di sini kan udah dijelaskan bahwa dia itu semua orang itu pada memanggil Tuhan. Mbak, di situ konteks Bapak itu saya paham. Pertama, di situ Yesus tidak ada mengaku dirinya Tuhan. Yang kedua, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada atasannya Yesus yang bisa berkehendak. Nah, pertanyaan kita, adakah atasan Yesus ini menyuruh untuk menuhankan Yesus? Di sini kan udah jelas, Tat. Ya, di sini disebutkan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, bahwa betul. Yesus bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, lantas Tuhan. Ada enggak kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Di situ kan udah jelas, kalau kamu tidak berkehendak kepada Bapa, kamu tidak berhak menyebut aku Tuhan. Di mana konteksnya kayak gitu? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Adakah iya, kehendak betul. Bapak untuk menuhankan Yesus? Itu yang saya tanya dari tadi. Di situ ambil kesimpulan, Tat, ya. Setiap orang yang memanggil, setiap orang itu nanti akan memanggil Yesus itu Tuhan, Tat. Tapi tidak semua orang yang datang kepada dia memanggil Tuhan itu masuk keadaan surga. Tidak semua. Itu kan enggak apa-apa sudah. Ya iya, karena di sini konteksnya dia bukan Tuhan. Yesus di sini mengaku dia bukan Tuhan. Karena setiap orang yang berseru kepada Yesus dengan mengatakan dia Tuhan, Tuhan, itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, adakah kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus? Sesuai sinkron perkataan Yesus ini dengan kehendak Bapa yang di sorga. Tidak ada untuk menuhankan Yesus. Tak, kamu tahu beda setiap dengan tidak, bukan setiap. Kamu tahu bedanya antara setiap dengan bukan setiap orang. Bukan setiap orang dengan setiap orang itu sama enggak, Tat, ya? Santoso ini dengan pendapat dengan banyak filsafat. Ini Pak Santoso, dari awal ya. Kata seorang filsuf itu, seorang Einstein mengatakan tidak ada. Dari kamu mau proyo Anda apa-apa, nanti waktu Anda ya. Saya dengan Ustaz ya. Ya. Saya tidak memihak. Kita fair aja ya. Kalau kita mau fair aja. Kalau mau proyoan boleh ya. Saya tidak berlabel Islam, tidak berlabel Kristen dalam hal ini ya. Nah, kata Einstein itu mengatakan dari tidak ada menjadi ada. Karena begini, dalam ilmu kuantum itu kan partikel terkecil dulu Newton itu mengatakan atom itu yang paling kecil, tapi setelah adanya teori kuantum rupanya partikel-partikel itu lebih banyak, ada neutron lagi, ada lagi partikel. Setelah itu ditemukan sebelum ada partikel itu nyatanya hanya ada gelombang saja, elektromagnetik, magnetik. Jadi gelombang-gelombang ini berakselerasi membentuk partikel, baru jadi nyata, alam nyata. Jadi, disitulah saya ambil kesimpulan bahwa dari hal-hal terkecil tadi, ada kekuatan yang dianggap para ilmuwan itu, katanya partikel Tuhan. Jadi, artinya gelombang elektromagnetik menciptakan materi ini adalah suatu kekuatan luar biasa, tidak ada yang lebih dari itu. Nah, disitulah saya ambil kesimpulan berketuhanan itu, hanya Tuhan yang satu yang mencipta. Dalam peradaban, setelah materi ada, manusia timbul, akhirnya jadilah sebuah peradaban. Dalam sebuah peradaban ini tentunya kan manusia dilahirkan ini untuk menjadi khalifah di dunia ini kan. Adalah agama, ada kebudayaan, segala macam. Nah, jika ada ketuhanan dalam versi lain, itu mungkin ya disitulah keterbatasan kemampuan olah terjemah pikir kita dalam peradaban ini kan. Timpulah agama Kristen. Kristen yang sekarang. Mungkin lain yang Kristen yang dulu. Saya anggap Kristen sekarang itu lain. Karena dalam perdebatan-perdebatan ini kadang-kadang mereka banyak yang melintir-melintir bebel segala macam kan. Nah, lain dengan pandangan Islam. Nah, itu semua kan peradaban. Sebuah perbedaan menurut saya. Nah, disitulah perbedaan itulah dinamakan peradaban. Peradaban jadi dinamis karena ada perbedaan. Jadi kalau Pak Santoso ngotot tadi, mungkin konteksnya mempertahankan secara politis keyakinannya. Kan begitu Pak Santoso. Nah, saya tagak bagi saya ya.
Konteks ya, Bapak, saya. Iya Pak ya, saya kasih jawabannya, kesimpulannya ya, Anda katakan itu yang menemukan alam semesta dan konsep-konsepnya itu tidak percaya Tuhan ya, jadi Anda sudah nyaplok yang salah ya, menggiring ke hal yang salah. Kalau denon-denon Kristen itu banyak, Islam pun banyak Pak ya, jadi jangan terlalu dibedakan ya. Nah, kita terus ke Ustaz ya, Ustaz Yusuf ya. Mau nanya nah, dulu apa-apa, sama saya itu aja kalau kayak gitu ya, kalau nggak mau lanjut banyak aja. Lanjut ya sama Ustaz Yusuf aja ya. Mau nanya ah, boleh Pak. Saya mau meluruskan Matius 7 ayat 21 dulu dengan Ustaz Wifi. Kita ini belum selesai ya. Baik, ya, gini saja Pak. Kita baca konteksnya ya, biar kita tidak salah paham gitu. Saya bacakan ya, dari 21 sampai 23. Nah, sebenarnya kan dari 15 itu konteksnya, tapi kita baca poinnya 21 sampai 23. Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. 22-nya, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Jawab Yesus di nomor 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang menuhankan Yesus, Pak, di sini yang tidak melakukan kehendak Bapanya dan yang menuhankan Yesus, menurut Yesus sendiri adalah pembuat kejahatan. Jadi seperti itu. Itu kesimpulan Anda. Dari mana Anda bisa mengambil kesimpulan itu, Pak? Dari kata-kata Yesus. Sini, periskop di sini. Periskopnya kalau Alkitab itu ada konteks, ada periskop ya, Pak ya. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak punya periskop. Periskop berdasarkan sanad, ya. Kalau Alkitab itu ada periskopnya, Pak. Di situ periskopnya jelas. Hal pengajaran yang sesat. Mereka betul, itu orang-orang sesat, Pak. Betul. Mereka itu orang-orang sesat yang mengaku-ngaku dia atas nama Tuhan Yesus. Betul. Dan pertanyaannya Yesus siapa yang menuhankan Yesus yang sesat? Aduh. Dimaksud oleh Yesus. Karena di situ dijelaskan, tidak setiap orang yang berseru. Yesus maha tahu, Pak. Betul. Kalau kamu semua bang, orang ya, akan berseru. Ya, semua ya, orang akan berseru ya, nanti ya, bahwa Yesus itu Tuhan, Pak ya.
Itu kesimpulan Bapak. Kesimpulan Bapak, bukan kesimpulan Yesus. Kesimpulan Yesus yang menuhankan Yesus adalah pembuat kejahatan. Iya, karena dia berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, sedangkan dia itu pembuat kejahatan. Makanya Yesus bilang, saya tidak kenal. Ya betul, siapa yang menuhankan Yesus di sini saya tanya? Di mana? Di situ dikatakan tidak setia, Pak. Betul. Pertanyaannya begini, Pak. Kalau bukan bukan setiap orang ya tadi di situ. Adakah teman Kristen kita yang tidak menuhankan Yesus? Semua umat Kristen menuhankan Yesus, Pak. Ya sudah, berarti membuat kejahatan menurut Yesus. Kan tidak setia, Pak. Ya, pertanyaannya adakah orang Kristen tidak menuhankan Yesus kalau bukan setiap? Kalau di sini setiap apa bukan setiap, Pak? Saya tanya. Iya, bukan setiap orang, kata Yesus. Adakah orang Kristen yang tidak menuhankan Yesus? Kalau bukan setiap, itu artinya semua atau sebagian, Pak? Sebagian, kan? Nah, iya, sebagian, Pak. Nah, betul. Adakah sebagian Kristen yang tidak menuhankan Yesus? Kalau semua orang Kristen itu menuhankan Yesus, Pak, yang namanya Kristen ada, yang tidak menuhankan itu namanya saksi Yehova itu tidak menuhankan Yesus, Pak, ada. Oh, ya. Jadi di sini menurut Anda saksi Yehova larinya? Oh, bukan. Katanya orang Kristen itu menuhankan Yesus semua, kata kamu. Saya bilang penjelasan jangan disambung, Pak. Ya, Anda jangan salah persepsi. Ya, di sini kan jelas. Ayat itu dibuka dengan bukan setiap orang, Pak. Betul. Pertanyaannya bukan setiap orang. Pak, gini, Pak. Pertanyaan saya, Anda ngerti nggak? Bukan setiap orang, kan di kosa katanya itu, adakah dari orang-orang Kristen itu yang tidak menuhankan Yesus? Semua Kristen menuhankan Yesus, Pak. Terus untuk siapa bukan setiap orang? Berarti bukan semua orang Kristen, Pak. Ya, adakah orang Kristen tidak menuhankan Yesus? Gitu aja pertanyaannya. Lah, ini kan sudah jelas, bukan semua orang Kristen itu bisa masuk surga, Pak. Kalau pengernyataannya itu hanya berdasarkan dirinya sendiri. Nah, mulai terbuka. Ya. Baik. Menurut Bapak tidak semua orang Kristen itu bisa masuk surga. Kecuali yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, itu baru terbuka gitu loh. Di surga itu apa, Pak? Tidak semua orang Kristen itu bisa masuk surga, kecuali orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sekarang pertanyaannya, adakah kehendak Bapa di surga itu ya dari bukan setiap orang tadi untuk menuhankan Yesus, ada enggak? Itu sudah jelas, Pak. Di situ kan jelas. Mereka di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus ada enggak? Di situ kan udah jelas. Tidak apanya yang jelas? Yang berseru. Semua berseru, ya. Semua orang itu berseru. Tuhan, Tuhan. Ya. Itu kehendak siapa, Pak? Itu kan kehendak Bapak sebetulnya, kan? Loh, masa kehendak Bapak itu kehendak orangnya, bukan kehendak Bapak. Memanggil Yesus itu Tuhan, kehendak orangnya itu. Yesus berkata, Pak, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Ah, balik lagi nih, berarti Bapak nih. Itu bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, itu kehendak siapa? Bukan kehendak Bapak itu, Pak. Kehendak Bapak, orangnya. Pak. Kehendak Bapak itu, Pak. Di mana ada tertulis kehendak Bapak di situ untuk menuhankan Yesus, memanggil Yesus Tuhan di mana? Karena tidak setiap orang yang berseru kepada-Ku Tuhan, Pak. Iya. Orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan kehendak Bapa atau bukan? Kehendaknya dong. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Loh, kan saya memanggil Yesus Tuhan apa kehendak Bapa itu? Iya, kalau hati. Loh, dari mana Bapa memerintahkan saya untuk memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Itu kehendak Tuhan sudah, Pak. Kehendak Bapa, Pak. Di sini kan sudah dijelaskan, ya. Buntu, Pak. Nggak ada kehendak Bapa di situ untuk memanggil Yesus Tuhan. Nggak ada. Makanya yang memanggil Yesus itu Tuhan, menurut Yesus sendiri, itu adalah pembuat kejahatan. Iya, makanya kan ini disebut kalau orang itu berbuat kejahatan tidak layak menyebut dia dengan Tuhan karena itu dia karena Tuhan Yesus itu adalah kehendak dari Bapa. Pagi ini aja deh.
Coba Bapak lihat ayatnya ya. Ya Matius 7 nomor 21 sampai 23 itu ada enggak kehendak Bapak di sorga untuk memanggil Yesus itu Tuhan? Ada enggak? Tidak disebutkan, Pak. Tapi tidak disebutkan. Di terus kenapa jelas harus memanggil Yesus itu Tuhan? Kalau tidak sesuai kehendak Bapak. Karena Yesus mengatakan tidak setiap orang yang memanggilku Bapak-Bapak dapat datang kerajaan Allah. Ya. Yesus, Pak, bukan memanggil Yesus Bapak, tapi memanggil Yesus itu Tuhan. Nah, menurut Yesus tidak sesuai dengan kehendak Bapak kalau memanggil Yesus itu Tuhan. Dan menurut Yesus di 23-nya mereka adalah pembuat kejahatan. Aduh, dia ini enggak baca-baca Alkitab mungkin. Ya, di mana ayatnya, Pak? Kamu berkata bahwa yang memanggil Tuhan itu Yesus Tuhan itu masuk kerajaan akan dimasukkan ke neraka, Pak. Di mana ayatnya? Loh, di Matius 7:21 sampai 23 itu, Pak. Kamu tahu Pak, tahu arti tidak setiap orang, Pak. Lah, bukan setiap orang. Pertanyaan kita, adakah teman-teman Kristen kita yang tidak menuhankan Yesus? Kak, di situ jelas, Pak. Semua orang yang waktu itu memanggil Yesus itu dengan Tuhan, Pak. Sekarang gini deh, gini deh. Apakah Islam memanggil Yesus itu Tuhan? Tidak, Pak. Masuk tidak. Tidak. Makanya yang memanggil Yesus masuk itu neraka. Tuhan siapa sekarang? Di situ orang itu pada memanggil Yesus dengan Tuhan, Pak. Berarti ya sampai sekarang, itu bukan dulu aja, ini, sampai sekarang yang memanggil Yesus itu Tuhan ini, siapa, ya, Pak? Bicara dulu, Pak. Kalau di akhirat itu dulu apa sekarang apa yang akan datang? Yang akan datang. Kenapa? Betul, yang akan datang itu semua orang yang memanggil Yesus dengan Tuhan itu jaminan, Pak. Makanya jaminan. Di mana Yesus menjamin, Pak? Orang akan memanggil dengan Yesus itu Tuhan. Dan di mana kehendak Bapa kayak gitu? Kehendak Bapa di sorga kayak gitu di mana? Yesus menjamin. Iya, kehendak Bapa itu adalah biar kita tahu bahwa itu Yesus adalah datang dari itu dari Allah. Lah, sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Bapak yang di sorga menyuruh menuhankan Yesus? Tidak ada, Pak. Ya sudah, kalau tidak ada, berarti Anda tidak bisa masuk kerajaan sorga. Loh, kok tidak bisa, Pak? Orang di sini ada, tidak setiap itu kan kerajaan ada, Pak. Gini. Bapak menuhankan Yesus dan memanggil Yesus itu Tuhan sesuai nggak dengan kehendak Bapak? Bapak yang sesuai, di sorga. Pak. Di mana Bapak yang di sorga menyuruh untuk menuhankan Yesus? Di sini kan tidak setiap orang, Pak, yang memanggil lah, Yesus. Yang saya itu tanya, di mana Bapak yang di sorga menyuruh menuhankan Yesus? Begini, Pak, saya balik ya. Kalau Bapak tidak menyuruh menuhankan Yesus, setiap orang yang menuhankan Yesus pasti akan masuk neraka, kan begitu, Pak, konsepnya. Lah, menurut Yesus sendiri, itu adalah pembuat kejahatan, Pak. Di mana, Pak? Tidak, Pak. Loh, Pak, konsepnya kan begini, Pak. Kamu pakai akal logika ya, Tad, Ustadz, ya. Saya jelaskan, ya. Saya orang Madura, jadi saya paham dengan Ustadz, ya. Ya, kamu dipanggil Ustadz, ya, tidak apa-apa. Panggil, biasanya sih dipanggilnya di situ kan banyak, ya. Tad, ya, saya bilang ke itu. Di sini, orang-orang itu memanggil Yesus itu dengan Tuhan. Dan semuanya itu belum tentu dimasukkan ke surga. Dan karena di situ disebutkan tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Pada masa akhir itu, juga. Bang. Pada saat akhir, iya. Bukan pada waktu itu. Iya, masa akhir. Itu. Nah, pada masa akhir, setiap orang yang datang itu memanggil, orang banyak itu memanggil Yesus dengan Tuhan, Tuhan. Dan Yesus berkata. Iya, itulah dia Kristen, betul. Ya, kan, dan Yesus berkata, tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Bukan tidak, berkata, Bang, bukan. Iya, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan dapat masuk kerajaan surga, kan begitu ya? Betul nggak? Setuju nggak? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Iya, berseru kepada Tuhan, Tuhan, ya masuk kerajaan surga. Setuju nggak itu konsepnya begitu? Sepakat, betul, Pak. Yang menuhankan Yesus kan cuma Kristen gitu, yang memanggil Yesus Tuhan. Ya, artinya kalau, kan tidak semua Kristen kan yang dimaksud. Iya, kalau Anda berkata orang ini, Bang yang Jimmy, sebentar Bang Janus, ini Bang Jimmy, ya. Ini Kristen apa Muslim, Bang?
Assalamualaikum, saya Kristen. Oh, jadi dua Yohanes, satu nomor 10, Bang, jangan memberi salam kepada orang-orang yang bukan saliran dengan kamu. Lanjut aja. Pak, salam itu ini, Pak, itu kan bahasa. Apakah ya, sudah, agama ini memang mengklaim? Boleh, Pak. Boleh. Orang yang di luar agama Islam mau mengucapkan salam kepada Islam boleh, tapi kita tidak wajib untuk menjawab kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau nya Bapak Kristen ini aja. Kalau masuk ke rumah Islam, selamat malam jika waktunya di malam hari. Boleh pakai salam, boleh. Tidak ada yang menegur gitu. Cuma tidak wajib juga untuk umat Islam menjawabnya. Jadi seperti itu ya, Pak. Ya enggak usah dipermasalahin itu. Lanjut. Iya, ya, teman saya kan muslim banyak, Pak. Jawab telepon atau apa kita seperti biasa. Pakai salam, ya kan? Di Timur Tengah iya, juga iya, begitu. Tapi sih, kami tidak boleh menjawabnya itu, Bang. Jadi takutnya kamu nanti kecil hati, Bang. Ketika kamu memberi salam, ya, kalau memang ucapkan saya salam dalam rena keimanan Islam. Makanya dengarkan, Bang Jimmy, supaya kamu nangkap. Ya. Kenapa kami tidak boleh menjawab salam? Karena kamu memang bukan selera dengan kami. Jadi seluruh kitab itu mengajarkan juga. Jangan memberi salam kepada mereka dan jangan menjawab salam mereka, kecuali kalau memang Anda seiman dengan saya. Dalam Al-Quran itu ada, dalam Al-Quran Bible itu juga itu ada. Ya. Di Bible enggak? Kalau... Di Bible enggak? Bebas saja, salam. Malahan Yasser Arafat salam ke Perdana Menteri Israel, Israel assalamualaikum. Dua yang ya itu enggak usah dipermasalahin masalah itu. Yohanes masalahnya kayak gini. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu, Bapak. Salam sejahtera, salam damai, salam keselamatan. Iya, Assalamualaikum salam atas engkau gitu artinya, atas engkau sekalian iya. Semuanya. Warahmatullahi dan rahmat Allah. Nah, di sini yang berbeda gitu. Jadi itu enggak perlu dipermasalahkan. Kalau teman-teman Kristen mau mengucapkan salam boleh, tetapi terserah muslimnya mau menjawab atau tidak. Nah, sapaan yang lebih baik. Nah, enggak masalah dengan mengucapkan selamat malam boleh gitu. Depending dulu masalah salam lanjut sama Bang Jan. Kembali ke konteks aja ya. Iya, kembali ke konteks aja gitu. Saya bantu ya. Pak, saya bantu. Di sini saya ada dengar juga tadi perdebatan sedikit ya masalah Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan ulang Pak ya, kita bisa kaji ya. Maksudnya di sini ya kita baca kembali ayat dari sini. Biar nggak kabur, biar saya dengan Ustaz Wafi dulu, Bapak standby dulu ya. Nanti kalau ada waktunya biar Bapak Jimmy bisa kasih komentar ya. Biar nggak kabur lagi ya, itunya apa konsep yang kita bicarakan itu biar nggak hilang Pak ya, mohon maaf ya, tadi saya sudah ikuti juga, sempat ikutin Pak, jadi ya, tidak waktu, selesai waktu, ya nanti waktu Bapak ada sendiri biar saya selesaikan dengan Ustaz Yusuf ya. Ya mohon maaf Pak Jimmy ya, Pak Yusuf Ustaz ya. Kalau Bapak berkata orang yang menyebut Yesus itu Tuhan sudah dipastikan masuk neraka, itu sudah pasti terjelas Pak, akan tertulis begini ya Pak ya. Bukan setiap orang lagi Pak, tapi setiap orang yang memanggilku Tuhan, dia akan masuk neraka. Itu sudah pasti kan, begitu konsepnya Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf, kasih jawaban. Jadi begini Pak, sesuai dengan pemahaman saya yang saya baca, yang dikatakan Yesus di Matius 7 nomor 21 sampai 23, pada hari akhir kan, bukan setiap orang. Nah, artinya di sini yang menuhankan Yesus siapa saja? Ini pemahaman saya ya, didengarkan. Yang menuhankan Yesus adalah teman-teman Kristen kita. Tetapi menurut Bapak di situ dipilter bukan semua Kristen. Baik. Nah, dari semua Kristen ini, pertanyaan saya, adakah mereka yang tidak menuhankan Yesus? Nah, jelas semua Kristen menuhankan Yesus, Pak. Terus, kalau kita teruskan ayatnya di situ ya, melainkan sesuai dengan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, apakah Kristen sekarang, di zaman sekarang, sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga untuk memanggil Yesus itu Tuhan? Gimana dasarnya itu gitu loh yang saya tanyakan. Sudah Pak ya, sudah selesai ya. Saya tanya Bapak satu konteks aja, satu aja. Apakah menurut Anda orang yang memanggil Yesus itu Tuhan akan masuk neraka?
atau masuk surga? Oh, saya tekstual, Pak. Menurut Yesus, di situ pembuat kejahatan. Udah berubah ya, udah berubah, Pak ya. Udah berubah sekarang. Berubah ya. Apanya? Katanya tiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan itu yang pembuat kejahatan. Itu. Karena di situ konteksnya yang memanggil Yesus Tuhan, Pak. Di sini. Iya, itulah pembuat kejahatan menurut Yesus. Kan mau gimana saya? Tekstual, kan, tekstualnya kayak gitu loh, Pak. Tekstual di situ, Pak. Periskopnya ini hal pengajaran tentang yang sesat, Pak. Ah, berarti menuhankan Yesus sesat gitu. Anda bisa ambil itu sendiri ya, ambil putar otak Anda sendiri, logika Anda sendiri, Anda jangan asumsi ya. Anda pakai apa jalankan jalan pikiran Anda. Di sini disebutkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kan situ jelas, ya. Bukan setiap orang, Pak. Kalau Anda asumsikan Yesus itu bukan Tuhan, udah dipastikan, Pak. Di situ bukan setiap orang, tapi setiap orang, Pak. Ya, konteksnya di situ sudah cukup. Nggak usah ke bawah, ya. Konteksnya sudah cukup. Tadi ngajak saya satu perikop, satu periskop, satu sekop. Harus melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Haruslah, harus lengkap. Gimana? Nggak usah ke bawah, nggak usah ke bawah. Ya kalau mau ke bawah silahkan. Kita bahas dari atas, Bu ya. Jangan kalau sampai bawah perut ya. Oke, bahaya itu ya. Itu kesukaan ya. Saya jelaskan dulu. Kalau berarti kalau orang yang memanggil Yesus itu yang memanggil Yesus itu adalah Tuhan, tidak setiap orang yang dimasukkan ke dalam surga. Berarti sebagian besar akan dimasukkan ke surga, Bu. Iya, potong-potong ya. Itu. Kalau dia suka bawa, dia tidak suka. Pak, yang dimasukkan ke surga ya. Nih, saya lihat ayatnya kembali ya. Yang menurut Yesus yang dimasukkan ke surga akan masuk ke dalam surga itu yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, ya, kata Yesus. Betul enggak? Cocok, Pak. Cocok, betul. Nah, cocok. Sekarang adakah perintah Bapa di surga untuk menuhankan Yesus? Saya tanya balik, apakah di antara orang yang memanggil Yesus Tuhan itu sebagian besar atau sebagian kecil yang dimasukkan ke surga? Di situ nggak ada keterangannya, Pak. Bukan setiap orang. yang ditanyakan bangsamu melainkan ya, dia ya, yang melakukan. Ya, bukan ngeles. Di situ tekstualnya bukan setiap orang ya yang berseru kepadaku Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang kehendak Bapa di sorga itu ada nggak untuk menyembah dan menuhankan Yesus gitu? Ya makanya saya tanya, Pak, apakah di antara orang yang memanggil Yesus Tuhan itu dimasukkan surga nggak? Cuma orang Kristen, itu Pak. Tanyakan, kehendak Bapakku yang di sorga itu bagaimana? Itu yang dijawab. Pak, ada atau tidak, Pak? Oke, Bapak Ustadz, saya tanya, di antara orang yang memanggil Yesus Tuhan itu, kan di situ disebutkan tidak setiap, Pak. Kalau tidak setiap itu berarti tidak semua, Pak. Tidak semua itu hanya sebagian, Pak. Ya. Nah, ya. Bentar, Pak. Hanya sebagian menurut Bapak. Sekarang saya tanya, adakah Kristen sebagian Kristen yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Ada enggak? Denom apa? Orang-orang saksi Yehova tidak mengakui Yesus Tuhan. Oh, jadi ayat ini menurut Bapak untuk saksi Yehova gitu? Bukan, Pak. Bukan pula. Gimana sih maksudnya? Karena di situ cuma memanggil Tuhan, Pak. Terus untuk siapa? Enggak, itu saya tanya kepada Bapak, adakah dari Kristen dari denom apapun yang tidak memanggil Yesus itu Tuhan? Ada saksi Yehova tidak memanggil Yesus Tuhan. Pak. Berarti ini ayat buat saksi Yehova gitu. Oh, bukan. Itu kan pengertian. Bukan Bapak. Lagi. Terus gimana, Pak? Kan di situ disebutkan dia menyebut Tuhan, Pak. Kalau saksi Yehova tidak menyebut tidak akan memanggil Yesus Tuhan, Pak.
Nah, loh, sekarang apa? Dari Kristen ini ada nggak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, Pak? Saya tanya ulang, ya, yang masuk ke surga itu yang melakukan kehendak Bapa atau tidak? Kehendak Bapa, ya, sesuai nah, kehendak Bapa yang di sorga. Di situ orang Kristen masuk surga enggak? Lah, orang Kristen menuhankan Yesus ada nggak sesuai perintah Bapa? Iya, saya tanya ulang, yang masuk ya, surga. Saya, Bapak bertanya kepada saya tanyakan ya, balik, ada nggak perintah Bapak di sorga untuk menuhankan Yesus? Ya di situ bisa diambil kesimpulan, Pak ya. Kalau Anda bertanya begitu, kita akan tarik benang merahnya nanti, Pak ya. Saya akan sebutkan benang merahnya. Di antara orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan itu, di antara semua orang yang memanggil Yesus itu, ada yang masuk surga apa enggak? Yang memanggil Yesus itu Tuhan gitu menurut Bapak? Iya. Adakah yang masuk surga? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kalau tidak setiap orang itu menurut Anda itu semua atau sebagian, Pak? Sebagian. Kena lo. Ya sudah, Pak. Ya selesai, Pak, ya. Selesai. Ya selesai. Makanya sebagian dari orang-orang yang ada memanggil Yesus itu Tuhan, itu tidak akan masuk kerajaan sorga, kecuali apa yang dikatakan oleh Yesus sesuai dengan kehendak Bapanya yang di sorga. Apakah ada sebagian Kristen yang tidak memanggil Yesus sebagai Tuhan? Tidak ada. Kristen semuanya menuhankan Yesus. Nah, apakah menuhankan Yesus ini sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga? Juga bukan, artinya makanya bukan masalah sebagian atau tidaknya, tetapi semua orang yang menuhankan Yesus itu tidak akan masuk kerajaan sorga. Tapi menurut Yesus yang menuhankan dirinya adalah orang pembuat kejahatan karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Gimana sih? Ya, gimana Bapak ini? Sebentar Pak, saya kasih kalau dari saya Pak ya. Di ayat Matius ini, pada hari terakhir itu pada hari kiamat, Pak, nanti. Ya, pada hari kiamat nanti, banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena pada hari terakhir nanti itu orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, aku selalu berbuat demi namamu. Ya, tapi Yesus tahu, mereka bersebut nama Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah yang maksud Yesus, orang-orang yang masuk neraka. Betul, jadi, Pak. Nah, saya acungin jempol nih Bapak yang baru ini. Sekarang pertanyaan saya, adakah kehendak Bapak yang di surga itu untuk menuhankan Yesus? Kehendak Bapak itu kehendak ya, dalam diri Yesus, Pak. Pertama, ya elah. Apa yang Yesus lakukan pengajaran di dunia itu? Pak, yang saya tanya bukan kehendak dalam diri Yesus, kehendak Bapa yang di sorga adakah untuk menuhankan Yesus? Pak, Yesus dengan Allah Bapa itu satu, Pak. Ya elah, ke situ lagi. Saya minta sesuai yang saya tanyakan, Pak. Adakah itu kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus? Pak, kehendak Bapa itu dalam diri Yesus. Jangan salah loh, Pak. Yesus. Ya lanjut kalau kayak gitu hos lanjut. Iya. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ada ayatnya loh. Aku dan okay. Bapa adalah satu. Itu ayatnya Pak Ustadz. Udah, baik. Ini Bang Jimmy ya. Gitu. Sekali lagi sebenarnya ini Kemal tempat untuk kita diskusi aja, bukan untuk ngotot-ngototan, dan memang dalam keimanan Islam itu, Bang, tidak ada pemaksaan untuk keimanan seseorang. Namun begini, Bang, di dalam apa yang saya pernah pelajari, kalimat seperti Yohanes 10:30 yang kamu baca, sebelum ke teks asli, itu baca dulu 29-nya, Bang. Di situ dikatakan, Yohanes berapa, Pak? 10:30 yang kamu baca, itu baca 29-nya dulu, sebelum ke 30-nya. Sebentar Pak, Yohanes berapa Pak? 10:29. Yang kamu bilang itu aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Iya, ada. Sekarang 29-nya bunyinya apa Bang? Coba dibaca. Sebentar Pak ya, saya buka ya. Yohanes 10. Seperti 29. Mereka juga, itu terusnya udah apal itu Pak. 11.
seperti mereka, seperti murid-murid Yesus jadi satu. Jano, yang kamu bilang itu lain ayatnya, itu bukan itu. Oh, sorry kalau bukan. Itu Matius 7 nomor 11 yang kamu baca. Dan Matius 17 nomor 23. Yang saya bilang ini Yohanes 10:29, Bang, sebelum ke 30-nya. Coba. 29 ya, sebentar. Kalau berbanding, Pak ya, kalau mau berbanding yang tadi, ya, di mana perintah Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus tidak ada. Terus adakah perintah Allah untuk menyembah dirinya? Ya ada, untuk menuhankan dirinya ada. Secara ya, tekstual, ini, tekstual kayak gitu. An yang berbunyi ada suratul mustaqim. Maka sembahlah aku, kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, kan ada tekstualnya yang saya jabarkan kepada Bapa. Makanya saya tanyakan, adakah kehendak Bapa, Bapa yang di surga itu untuk menuhankan Yesus? Iya, saya tanya lagi Pak Ustadz ya. Ustadz, saya tanya sama Pak Ustadz ya, apakah yang di situ yang disebut di situ di Matius 7:21 itu ada nggak yang orang yang masuk surga itu menurut kehendak Bapa atau tidak? Lah, yang masuk kerajaan surga itu sesuai kehendak Bapa, Pak? Ada nggak yang diantara yang disebutnya yang menyebut-nyebut Yesus itu ada? Ya sekarang ada nggak Kristen sesuai kehendak Bapa, ada nggak? Ya di situ jelas ada tuh, Pak. Siapa? Di mana perintah Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus? Mana Kristen? Kristen mana yang mengerjakan seperti itu? Makanya saya tanya sama Bapak. Di antara yang menyebut Yesus itu ada yang masuk surga enggak? Enggak ada. Tuh, kok enggak ada? Kalau setiap orang itu berarti ya karena apa? Kenapa saya bilang enggak ada? Karena tidak sesuai kehendak Bapak. Bapak yang di sorga. Nah, saya tanya, kalau bukan setiap orang itu semua atau semua atau sebagian? Mau semua, mau sebagian atau setiap orang, Pak ya, yang memanggil Yesus itu Tuhan tidak sesuai kehendak Bapa. Karena saya pertanyakan tadi kepada Anda, adakah Bapa di sorga untuk memerintahkan kita menuhankan Yesus? Iya, ada enggak? Makanya saya tanya, Pak, kalau bukan setiap orang itu semua apa sebagian, Pak? Ya sebagian semua, enggak ada masalah itu. Terus berarti yang masuk surga itu yang ikut perintah Bapak atau tidak, Pak? Ya, gini, anggaplah sebagian itu kita bagi dua, Pak ya. Ada sebagian yang menuhankan Yesus, ada sebagian yang tidak. Kan kayak gitu. Ya, Pak, di situ tidak mengatakan begitu, Pak. Bukan nah, setiap terus? Orang, Pak. Semua orang. Ya, bukan setiap orang, anggap bagi dua orangnya. Ya, iya, semuanya memanggil Yesus, Pak. Ya, disitu, memanggil Pak. Yesus itu Tuhan, ada nggak sesuai kehendak Bapa yang disitu, di sorga? Yang memanggil Yesus di situ, masuk surga semua atau masuk neraka semua, Pak? Lah, sesuai nggak dengan kehendak Bapa yang di sorga? Yang masuk surga, enggak, saya tanya, bukan setiap orang yang berseru-seru padaku, Tuhan, masuk kerajaan surga, ya berarti di situ ada yang masuk surga yang menyebut Yesus Tuhan, kan begitu? Iya, ya sekarang yang masuk surga itu, Pak, sesuai enggak dengan kehendak Bapa yang di surga? Nah, saya tanya, yang masuk surga ya, sesuai itu sesuai sesuai kehendak Bapa yang masuk surga itu sesuai kehendak Bapa. Baik, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus? Pak, ya, kehendak Bapa itu dalam diri Yesus. Jangan salah. Yesus mengatakan, Pak, aku dan Bapa. Tadi Bapa menjawab, adakah kata saya orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam kerajaan sorga sesuai kehendak Bapa yang di sorga? Kata Bapa ada, kata Anda ada. Sekarang sesuaikah dengan kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus? Di mana ayatnya? Yang masuk surga itu sesuai kehendak Bapa, Pak. Iya betul. Yang masuk surga, adakah perintah Bapa kepada kita, perintah Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus?
Bukan dalam ya, perintah dalam ayat, Pak, tapi dalam diri Yesus. Ya, ada kan di dalam Yesus ayat itu, di Bible Bapa dari itu. Kejadian sampai Wahyu untuk menuhankan Yesus sesuai kehendak Bapa di sorga. Tenang, Pak. Tidak ada Pak, ini itu, sudah ketangkap benang merahnya. Ya kalau enggak ada ya sudah, Yesus Pak, kayak gitu Bapa. Masuk neraka apa semuanya tidak Yesus sesuai kehendak Bapa yang di sorga. Pak Jimmy, ini sudah ketangkap benang merahnya Pak Jimmy ya. Sudah ketangkap benang merahnya. Ini tinggal sentil aja Pak Jimmy ya. Saya tanya, iya. di antara yang memanggil Yesus Yesus Tuhan itu ada yang masuk surga enggak Pak Ustaz? Yang memanggil Yesus itu Tuhan enggak ada yang masuk surga, Pak. Enggak sesuai kehendak Bapa yang di surga masalahnya. Kak, saya tanya lagi, bagaimana bunyi ayat Matius 7 ayat 21? Dibuka dengan ah, sekarang semua. Kita baca ya. Nih, Bapak perhatikan ya, saya bacakan sampai selesai buat Bapak ya. Iya, terserah Anda. Bukan ya. Setiap orang yang berseru ya, kepadaku orang. Tuhan. Kan kayak gitu stop. Bunyinya ya. Stop, ya. Stop ya, Pak. Kenapa di sini kita baca satu-satu sampai selesai ayatnya kayak gitu? Kita potong biar gampang. Loh, setiap orang. Loh, kenapa Anda memotong ayat Anda sendiri, Pak? Belum selesai. Begini. Kenapa ayat Anda sendiri mau Anda potong? Ini ya, teman-teman, OTN itu selalu kalau dua orang mereka bahkan itu akan ngerocos karena mereka tahu kalau dua orang itu pasti karena sedang ngerocos. Mereka pikir dengan cara ngerocos itu. Kalau rame-rame keroyokan juga begitu, Pak. Indah, Bang. Kalau dikemalin indah. Kami dari tadi ini muslim, ini hanya mendengar. Dan begitu. Iya, coba maunya apa? Dia tadi Bang Hidayah, Bang Hos, saya membacakan belum sampai selesai, stop dulu ya, potong dulu ya. Kok ayatnya sendiri mau dia potong gitu loh. Saya balikkan lagi kameranya karena saya sudah selesai merokok. Ayo Bang, kita hatu-hatu tanpa melihat data. Ayo. Bang Jimmy. Siap sama saya. Oke. Okay. Jadi sekarang 29-nya ya? Sebelum okay, 30-nya siap. Tadi coba kamu baca Bang yang saya suruh kamu baca tadi coba. Apa kalimatnya di situ? Oh iya, Yohanes 10 ayat 29 sampai 30 ya. Ya, Bapakku lebih besar daripada aku dan siapapun. Coba kamu baca. Bapakku ayat 29 ya. Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30, sebab? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dan Dina dina riko subuh ibarat dina dina riko siang Allah itu maksudnya Allah Bapa itu satu Pak. Dia mengatakan begini Bang Jimmy. Iya. Ketika kamu mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, apakah pribadi Bapa itu adalah laki-laki? Pribadi Bapa ya memang sih di dalam ini memang disebut ada Bapa itu mewakili seperti laki-laki gitu ya. Memang laki-laki ya. Betul. Oh, Bapa itu laki-laki. Apa? Seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu pasti punya istri kan? Oh tidak diartikan secara manusia begitu Pak. Ini Bapa Allah pencipta. Hakikatnya satu sebenarnya. Allah Bapa Allah pencipta. Gini, Allah Anak itu Yesus ya yang jadi manusia. Jadi manusia. Roh penolong itu yang ketiga Roh Kudus.
Sekarang yang dikatakan oleh Yesus, yang tidak boleh kamu dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, itu siapa? Yang dikatakan sama Nabi Salomo, yang dikatakan juga sama Nabi Musa, Nabi Samuel yang mengatakan itu di 1 Samuel 15:29, lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia. Bilangan 23:19, Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Hosea 11:9, Allah bukan manusia. Sekarang kamu bilang Yesus itu adalah manusia, apa jelmaan Allah itu, dan bahkan kamu mengatakan Allah itu laki-laki. Bagaimana mungkin itu bang berlaku? Ya, tapi Allah itu keimanan itu kamu. Coba dia mewakili jelaskan. Seperti kalau kita manusia ya, manusia kan berpasangan pak, laki-laki dan perempuan. Tapi Allah itu dianggap bapak, itu dipanggil bapak ya, bukan ibu ya, makanya ada kata bapak. Laki-laki dan perempuan dalam Kristen juga laki-laki itu memang lebih tinggi. Di Al-Qur'an juga iya mengikuti begitu, ya kan? Yang dipandang itu laki-laki. Makanya disebut bapak, jadi dia mewakili laki-laki. Ya, tapi ya bukan dalam wujud artian dia punya kelamin laki-laki, tidak. Maksudnya dia lebih tinggi. Iya, berarti ya, betul. Makanya dipanggil bapak. Pak Jimmy, Pak Jimmy, sebentar Pak Jimmy. Saya izin turun dulu ya Pak Jimmy, Bang Hos ya. Saya mau makan masalahnya. Lanjutkan naikkan yang lain Bang Hidayah. Makasih atas waktunya semuanya. Saya mau makan dulu. Pak Jimmy mohon maaf ya sebelumnya ya Pak Jimmy. Ya, makasih ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang Bang Jimmy, yang sedang kita bahas ini tentang ketuhanan Yesus ini dari tadi. Sebenarnya ya, Bang, kalau kamu jujur di dalam Bible itu memang tidak ada pernyataan Yesus itu yang dia menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan sesembahan manusia. Yang sedang dibahas dari tadi itu sudah sangat jelas, nampak jelas depan mata. Bila mana kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini terlalu banyak yang mau dikupas di Bible itu Bang. Kehendak Bapaknya itu apa? Tidak pernah Bapak itu berkehendak seperti yang ditanyakan oleh Samuel Sadusuf untuk menuhankan Yesus. Namun kehendak Bapak ada tiga jaminan. Yohanes 6:29, Yohanes 17:3, Yohanes 8:17-18. Kehendak Bapak harus mengenal memperagakan Yesus sebagai hamba utusan dari Tuhan yang maha tinggi. Dari Allah yang maha tinggi. Sekarang ketika antum berani mengatakan bahwa Allah itu adalah seorang laki-laki, ini kepercayaan gereja mana yang mengajari Anda, Bang? Tidak, ini maksudnya gini, Pak. Bukan dalam artian, ini dalam artian seperti kiasan gitu, Pak. Bukan artian dia Allah itu, dia ada kelamin, tidak. Maksudnya itu, seperti saya katakan, dia mewakili, Pak, seperti laki-laki. Berarti gitu. Allah itu cacat menurutmu, Pak? Dia lebih tinggi, ya? Berarti Allah itu ketika menjadi manusia dia cacat gitu, nggak punya kelamin gitu. Oh tidak, saya arti begitu secara harfiah enggak Pak. Allah Bapa itu seperti kalau kita manusia itu berpasangan laki-laki dan perempuan. Allah itu dianggap seperti laki-laki, mempelai laki-laki. Kita manusia ini perempuan di bawahnya dia Pak. Begitu maksudnya, ini arti kiasan. Ya bukan, itu kami paham Bang. Dia namun pencipta, begini Bang ya. Hanya arti ini saja Pak. Oke, begini Bang Jimmy. Ya. Kenapa saya bertanyakan hal ini? Karena memang Allah itu kalau kamu jujur di Bible-mu yang dikatakan oleh Yesus ada tiga ayat bahwa tidak boleh dilihat oleh manusia. Perjanjian Baru ini yang bilang Bang, 1 Timotius 6:16, Yohanes 5:37, Yohanes 1:18. Bapak itu tidak boleh dilihat orang, Bang. Boleh, ayatnya Pak supaya saya bisa buka. Ya, Yohanes 5:37. Yohanes 5:37. 5:37. Aduh ini pendeta. Iya. Nah, gimana Pak? Apanya yang di situ? Di sini. Pak alam 5 ayat 30. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar kamu suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Iya. Sekarang apakah sekarang Yesus sedang mengatakan bahwa kamu sedang melihat Allah yang seperti aku, laki-laki, begitu?
Tidak, Pak. Tidak seperti begitu maksudnya. Tadi kan sinsel dia ngomong, Pak. Ya. Bapak itu tidak dilihat, tidak bisa dilihat. Ya, tapi rupa Allah itu dalam diri Yesus, Pak. Seperti manusia. Ya kan, pada saat penciptaan, kan Tuhan mengatakan kita mencipta. Ya. Kejadian 1:26 itu ya? Kan, Pak, manusia itu. Oh, robot, Pak. Bang, suaranya, Bang. Jadi, rupa Allah itu seperti dalam diri Yesus, karena dia dalam wujud. Ya. Kejadian 1:26 itu menurut Antum itu disematkan kepada Yesus, kah, Bang? Kejadian 1:26 itu menurut Anda disematkan kepada Yesus, kah, Bang? Menurut gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus, kah? Menurut Antum itu memang Yesus, ya? Yang dikatakan di kejadian itu. Tunggu, saya buka. Kejadian 1? Kejadian 1? 26. Malah rupanya tadi kamu pernah narasi yang tidak kamu tahu, tidak tahu dalilnya, ya? Tidak. Pada saat penciptaan saya tidak hafal ayatnya, Pak. Tapi ada yang itu kejadian 1:26 yang kamu bilang, coba sekarang dibaca. Allah menciptakan manusia itu menciptakan manusia menyerupai Allah gitu. Ada di kejadian. Iya. Betul, betul. Coba kejadian 1:26 itu, Bang. Gitu. Robot suaranya, Bang. Yeah. Bang Jimmy. 21. Iya, ya, kejadian 21. Kejadian 1 nomor 26. Ayat 26. Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Oke, sebentar, Pak. Santai aja, Bang. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ah, itu kan? Ini ya, yang saya maksud. Menurut Anda, supaya mereka berkuasa atas kepada itu, ya, Bang, ya. Bang Jimmy, itu menurut Anda disematkan kepada Yesus kah atau semua manusia? Ini manusia, Pak. Manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca supaya nggak salah tafsir, Pak, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ah, jadi Allah menciptakan manusia itu menurut rupa Allah. Seperti begitu kira-kira. Ya, jadi manusia Allah. Bukan Yesus, Bang, ya. Yang di situ dikatakan manusia semuanya atau Yesus menurut Anda? Yang dimaksud di sini manusia. Bukan Yesus, ya. Yesus, bukan Yesus. Dalam maksudnya bukan berarti bukan Yesus juga, tapi kan ya Yesus, Allah menjelma menjadi manusia kan juga Yesus. Oke. Sekarang, Bang, kenapa ini memang kepada manusia? Coba sekarang daftarnya itu kamu baca di Kejadian 5 nomor 1 dan 2. Siapa yang segambar dengan rupa Allah itu? Kejadian 5 nomor 1 sampai 2. Kejadian inilah 5. Daftar orang-orang yang segambar dengan Allah di situ, coba. Apakah coba, ada Pak. Yesus? Ya. Kejadian 5 ya. 5 ayat 2. 1 sampai 2. 1 sampai 2. Ya, sebentar, Pak. Iya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya lah ia menurut rupa Allah. Ya, itu kan disinggung lagi, Pak. Menurut dia rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Terus yang Bapak tanyakan apa? Iya. Jadi itulah daftar daripada Kejadian 1:26 yang segambar laki-laki dan perempuan. Ketika disematkan kepada Yesus, yang menurut Anda itu tadi tidak boleh juga kalau tidak disematkan. Ya. Berarti di sini Yesus itu sebenarnya dua alam gitu. Ada anunya, ada ininya juga gitu, Bang. Dua alam. Ya, dua alam kalau di Malaysia bilang itu pundan gitu. Karena di situ adalah yang segambar dengan serupa dengan Allah itu, Kejadian 1:26 itu adalah daftar anugerah Adam. Nah, ya, kalau memang manusia ini, Bang, saya kasih tahu Anda. Ya. Manusia ini, menurut versi Bible, memang tercipta karena firman Allah. Kejadian 1:26 itu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia, Bang. Bukan hewan, bukan kucing, bukan siapa, manusia. Ya. Dari firman Allah. Ya. Di Matius 4, nomor 4, ini dikatakan oleh Yesus. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Ya. Sekarang Bang, ketika kamu mengutip Yohanes 1 nomor 14, itu firman dari siapa Bang? Firman Allah atau firman Yesus atau manis? Yesus mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, Pak. Iya, betul kan? Yang Bapak tadi. Tapi dari setiap firman yang dari mulut Allah. Berarti manusia memang dari firman Allah. Sekarang ketika Yohanes 1:14, keimanan pondasi keimanan Kristen mengatakan Allah menjadi manusia karena di Yohanes 1:14 telah menjadi manusia dan diam di antara kita itu dicucukkan terus kepada Yesus. Yang saya tanya simpel aja. Itu firman Allah, firman Yesus atau firman Yohanes? Coba jawab saya. Iya, firman Allah, Pak. Oke, okay. Itu firman Allah, Bang. Iya. Pasti. Firman Allah, iya. Oke. Okay. Kan Allah yang menciptakan manusia, Pak. Itu firman Allah, ya. Sekarang Allah menciptakan manusia. Betul, Bang. Betul. Iya. Bukan menciptakan hewan. Sekarang ketika kamu mengatakan itu firman Allah, firman dari Allah yang mengatakan demikian. Ini Bang, kamu terlalu berani mengatakan di komal ini bahwa Yohanes 1-14 itu adalah firman Allah. Sedangkan itu adalah murni perkataan Yohanes. Cerita dari Yohanes. Tidak ada di situ, inilah firman Allah. Sekarang, kalau Bapak Yohanes 1-14 pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin itu dibenarkan dengan Bible yang setelah Yesus menjadi manusia dari Allah pun mengatakan Allah dan Allahmu. Yohanes 20:17. Dalam Markus 12:29, Tuhan Allah kita. Selalu trin dogma ini. Terlalu banyak ininya Pak, jadi saya bingung juga. Nah ini saya mau ngasih tahu sama Anda referensi bahwa ya. Yesus itu bukan dari apa, bukan Yesus itu yang disematkan dari firman, bukan, tetapi untuk semua manusia. Namun Anda kan mengatakan tadi bahwa Allah telah menjadi manusia. Sedang ya. Saya kasih kamu data, perkataan dari Allah memang menciptakan manusia, perkataan dari ya. Yesus memang firman menciptakan manusia. Sekarang ketika firmannya Yohanes, kamu bilang firman Allah. Saya masuk ke ayat Pak. Sekarang. Kok firman Yohanes? Kok Yohanes berfirman? Itu memang dari Allah, Pak. Yang Yohanes kata itu dari Allah juga. Oh, dari Allah, Bang, ya? Kok Yohanes berfirman? Kitab ditulis okay. sama Yohanes, Pak. Yo, tapi yo, itu yo. Dari Allah. Boleh, Bang, kasih saya ayat di mana Allah pernah berfirman kepada Yohanes? Tafadhal. Apa yang ditulis Yohanes itu dari firman Allah itu, Pak. Yang disampaikan. Itu harus diakui atau memang ada referensi? Itu ada manuskrip semua itu Pak yang ditulis ditulis di dalam dijadikan suatu kitab ya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya itu melewati semua dari manuskrip semua itu Pak dari lembaran-lembaran itu ditulis dikumpulkan. Sebelum saya ke teman Bang Zuma sebentar. Yang sudah hadir ini Bang. Ketika kamu mengatakan firman Yohanes adalah firman Allah, berarti tidak salah di Yohanes 5:30 itu. Allah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Allah kan Bang? Allah. Iya, dimana, kamu Pak? Bilang firman Allah itu Yohanes kan? Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya. Berarti Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa menurut antum, gitu. Wah, kok Allah tidak bisa berbuat apa-apa? Iya, Yohanes 5:30, Bang. Saya tidak ngarang. Yohanes 5:30. Ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma sama Bang Andi Celebes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut, silakan, dilanjut Bang. Karena antum sudah ada di sini, enggak? Saya serahkan sama Anda saja. Silakan, silakan, Bang. Saya stop di situ aja dulu. Silakan. Iya, dulu. Iya. Saya ingin tanya dulu sama Akhi Al-Hidayah nih. Boleh enggak? Wah, ini berat pertanyaan dari guru. Enggak, ringan. Silakan. Jadi ketika saudara melihat Yesus menerima firman, kemudian Anda menyampaikan kesaksian Anda melihat Yesus menerima firman itu kepada pihak lain, apakah kesaksian Anda itu disebut firman Tuhan? Yesus penerima firman menyampaikan kepada orang lain.
antum, Anda melihat Yesus menerima firman, dan Anda melihat Yesus menyampaikan firman. Lalu apa yang Anda lihat itu sebagai saksi Anda sampaikan kepada orang lain. Nah, apakah yang Anda sampaikan seperti apa yang Anda saksikan itu firman Tuhan? Bukan, bukan. Atau itu kesaksian saya. Anda sendiri? Kesaksian saya, cerita saya sendiri, bukan. Oke, oke, baik. Saya ingin mengutip Yohanes 21, nomor 24 sampai nomor 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal yang lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus kutuliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Pernyataan pengarang Yohanes ini, dia menerima materi-materi dari saksi melihat Yesus. Nah, sekarang yang menyaksikan aja menyampaikan sesuatu bukan firman Tuhan, apatah lagi yang menerima kesaksian. Ini pihak ketiga ini yang menulis karangan Yohanes ini, pihak ketiga. Bukan Yohanes dan apalagi Yesus. Jadi kalau kesaksian Yohanes aja bukan firman Tuhan, apalagi tulisan pengarang Yohanes. Jadi Yohanes ini bukan firman Tuhan. Silakan kalau ada teman yang mau bantah, apakah narasi yang ada di dalam Yohanes 21 ini, nomor 24 sampai nomor 25 ini adalah firman Tuhan atau tulisan karangan bebas yang dituliskan berdasarkan pengakuan penulisnya bahwa dia menerima kesaksian dari oknum yang bernama Yohanes. Silakan. Sebentar Pak Ustaz, Yohanes berapa tadi Pak? Yohanes 21. Iya. 21 ayat 24 sampai 25. 4 sampai 25. Ya, saya baca ulang Pak ya. 21. Ya, silakan. Ayat 24-nya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ah, jadi kalau dia apa di sini masih banyak hal-hal lain yang harus diperbuat oleh Yesus. Tapi jika kalau harus dituliskan satu persatu, ya nggak semua. Berarti nggak semua dia tuliskan. Ya, karena kalau satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu kalau dihitung satu persatu. Itu maksudnya, Pak? Ya, coba Anda lihat di data 24-nya. Dialah murid. Dia ini siapa? Boleh nggak diterangkan ke kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus baca ayat di atasnya lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, silakan lanjut. Saya harus baca di ayat 23-nya ini, Pak. Karena siapa yang dimaksud itu? Dialah murid. Itu. Jadi kalau cuma ambil di angka di 24 sampai 25 kan enggak lengkap, Pak. Silakan, karena silakan, silakan. Saya harus buka di atasnya lagi. Apa judul perikopnya ini? Gitu. Tapi ada penjelasan di situ, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Itu sudah penjelasan, Pak, penegasan. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah. Dan di, ya itu siapa? Dan ditegaskan lagi. Yang ngomong itu siapa yang ngomong? Hah, ini makanya ini yang ngomong dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar, itu siapa yang ngomong? Ah, sebentar Pak ya, saya harus tahu karena ini kan cuma dua ayat Pak, di Alkitab itu nggak bisa cuma satu dua itu. Iya, ya, silakan sebelumnya. Silakan mulai dari data nomor 20. Nggak apa-apa. Ah, sebentar Pak ya, 20 ya. Iya. Yohanes 20. Yohanes 21 nomor 20 sampai 25. Ya, nggak usah keluar dari perikop ini. Iya, iya. Tunggu Pak, saya buka dulu. Iya, silakan.
Al-Qur'an mengatakan, ya, silakan silakan. Kailo. 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 Assalamualaikum. Mohon maaf saya turunkan dulu antum karena di bawah mana tahu ada teman Kristen yang mau nambahi. Karena di sini alhamdulillah sudah ada Gunda Zuma, ada Handi Celebes, ada juga Ustadz Sugi. Supaya jangan kita dikatakan mereka ini framing kuryokan gitu, biar kita naikkan anu. Izin Gunda ya sama Bang Sugi. Iya, silakan Handi. Silakan. Ya, saya naikkan satu dulu biar kita tidak dituduh mereka kuryokan katanya. Izin ya Bang Kailo ya. Terima kasih, Kak. Ya, lanjut lanjut. Ya, Yohanes 21:20-25, Pak ya. Murid yang dikasihi Yesus. Judulnya. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan ini?" Ayat 22. Jawab Yesus, "Jika kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ia bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu akan mati, melainkan, kayaknya lain ini Pak, ya. Murid itu tidak akan mati, melainkan, kalau tunggu. Aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tunggu, sebentar, saya ulang Pak, saya terputus-putus ini. Ketika, ya. Ayat 20, saya ulang. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk di dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ayat 21-nya, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai dengan aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ingat pertanyaannya? Dialah murid ini. Dialah ya. Murid ini siapa? Siapa murid yang dimaksud? Sebentar Pak ya, harus diulang-ulang ini. Ketika Petrus dibawa kepada Yesus, apakah yang akan terjadi dengan ini dia? Ya, kalau aku menghendaki supaya tinggal dalam aku, itu bukan urusan, tetap engkau ikutlah aku. Ya ini Petrus ini Pak, karena dia bilang ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika kalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, dan itu bukan urusan. Ini Petrus Pak. Berarti, jadi murid yang dikasih Petrus. Berarti ini murid Petrus, yang menjadi dia, saksi. Ikutlah aku. Ayat 21 Pak. Ketika Petrus melihat murid itu, gimana murid itu adalah Petrus? Coba lihat ayat 21 itu. Ketika sebentar, Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus. Nah, masa Tuhan, murid itu adalah Petrus? Iya, memang benar. Ada ayat sebelumnya, makanya kita harus ini diulang-ulang Pak. Karena itu kan multi tafsir juga takutnya. Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, maksudnya Petrus, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Sebentar Pak ya. Siapa murid itu? Siapa yang ngomong itu?
Yang di ayat 24 itu yang ngomong sopo? Nah, silakan. Ceder. Mana Bang Juma? Oh, ada. Iya. Jadi sebentar, sambil Pak. Anda pelajari, iya, Anda pelajari aja dulu. Saya ingin baca ayat suci Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlil kitab, lima talbisuna haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi Al-Qur'an mengajarkan kepada kami umat Islam bahwa Allah menegur Bani Israel sebagai ahli kitab. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan kebatilan, dan mengapa engkau menyembunyikan kebenaran setelah engkau mengetahui? Jadi Al-Qur'an menerangkan pengajaran-pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan, lalu yang dimunculkan itu adalah karangan-karangan orang yang bukan kemudian merupakan firman Tuhan, tapi hanya kesaksian. Jadi penulis kitab Yohanes ini, buku Yohanes, itu bukan murid Yesus, tapi orang di luar daripada murid Yesus. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, bahwa celakalah orang yang menuliskan sebuah buku lalu dikatakan ini dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan, itu adalah tulisan dia sendiri. Nah, inilah yang terjadi dengan kitab saudara. Ketika saudara mengatakan bahwa itu adalah tulisan Yohanes, ternyata kitab saudara sendiri yang menerangkan bahwa itu bukan tulisan Yohanes, tapi tulisan orang yang menerima kesaksian. Sedangkan saksi utama ketika dia menjelaskan tentang apa yang dia lihat, apa yang dia lihat terhadap penerima firman dari langit, itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan, tapi kesaksian. Yang firman Tuhan itu adalah yang disampaikan langsung oleh penerima, dalam hal ini Yesus, kepada penulis atau kepada penghafal. Itu yang disebut firman Tuhan, yang diterima oleh nabi atau rasul atau utusan yang disampaikan kepada muridnya. Nah, yang terjadi di kitab Yohanes ini bukan Yesus yang menyampaikan kepada penulis, tetapi penulis menerima dari saksi. Berarti bukan Yesus, berarti levelnya ini bukan firman Tuhan. Sederhana untuk memahami itu kalau yang kita gunakan adalah akal sehat. Silakan sahabat yang lain. Iya Pak, tapi di ayat 24 dijelaskan Pak, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu jelas itu Pak. Malah dikatakan banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jika semuanya dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu Pak, di ayat 24-nya di situ. Garis besarnya di situ penjelasannya. Ah, iya, memang siapa murid iya. Yesus itulah yang jadi ya di sini kan juga antara Petrus atau ada entitas lain yang di sini. Tapi kalau di sini dia bilang ikutlah aku, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Itu merujuk kepada Petrus. Iya, jadi gini. Itu maksudnya. Ini yang dituliskan oleh pengarang kitab saudara adalah kesaksian oknum saksi yang berbicara atau berinteraksi dengan Yesus. Sehingga narasi yang ada di dalam kitab saudara, seperti misalnya di data nomor 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Ini bukan firman. Ini pengantar penulis kitab saudara yang akan menjelaskan percakapan Yesus dengan muridnya. Ini bukan firman Tuhan ini. Ini adalah catatan pengarang yang menuliskan tentang kesaksian-kesaksian yang ada, di mana kesaksian ini disampaikan oleh saksi kepada dia, sang penulis. Nah, ketika sang saksi bercerita kepada si penulis kitab, itu bukan firman Tuhan. Contoh-contoh, saya berkata kepada Anda bahwa saya katakan bahwa saudara Jimmy, ada perintah dari atasan, Anda harus berangkat ke kota Makassar hari Senin, tiba di sana jam 10 pagi.
Itu perintah dari atasan. Nah, ada orang yang mendengarkan, office boy mendengarkan itu. Oke, okay, baiklah Zuma. Saya akan menjelaskan kepada kamu. Zuma, silakan. Begini. Saya akan menjelaskan kepada kamu begini. Kenapa kita ada sebuah kitab, Alkitab ya, Bible. Kenapa kita ada sebuah buku? Sebab dalam Alkitab sendiri, Tuhan yang memberi arahan kepada kita. Tuhan kata, tuliskanlah ke dalam gulungan. Tuliskanlah ke sebuah buku. Seperti dalam Yesaya 8 ayat 1, Habakuk 2 ayat 22, Yeremia 36 ayat 4, dalam Wahyu 1 ayat 11, Yesus pun pernah sebut, apa yang kamu lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah buku. Barulah kita ada buku. Tapi menurut kepada Islam, pernahkah Allah yang sebut? Insan, tapi ini yang sedang dibahas Yohanes. Kenapa tak mau Yohanes 21 dari nomor tolong 20 jangan, sampai tolong bantu sedikit, jangan tahankan orang nak sebut sesuatu. Bukan, dia orang kena kamu keluar dari konteks Insan. Saya kenapa, kamu kenapa Islam takut mesti kenal saya kan. Insan. Gini. Yang dibahas Yohanes 21 nomor 20 sampai 25. Yang di sini bukan. Di 24-nya tadi yang sebut, menuliskan semua murid yang menuliskan tadi, tentang semua ini sedang itu daripada Yohanes Tuhan. Saya nak tahu Isan, bagaimana Isan saya, Islam ada sebuah kitab panggil Quran di mana Allah sebut tuliskanlah ke sebuah buku di mana Allah sebut itu, boleh tak? Sebentar Insan ya. Jadi kalau kejang-kejang teman-teman baik kita turunkan saja karena nanti takutnya kita akan tergiring ke perdebatan. Begini sebenarnya Bang Jimmy, saya tambahkan sedikit apa yang dikatakan sama Gurunda. Di situ kan, itu kan tulisannya Yohanes. Yohanes 21 dari nomor 20 sampai 25. Yang menariknya di sini, ketika ada narasi di 24-nya, bahwa dialah murid yang menuliskan tentang semua ini, dan kesaksiannya itu adalah benar. Sedang ini adalah firman Yohanes, perkataan Yohanes. Kenapa Yohanes menceritakan Yohanes? Itu sebenarnya yang sedang dibahas. Silakan. Maaf ini saya nyembrong sedikit aja supaya terarah gitu. Teman-teman ya, Kristen kan, yang masih ada ini di bawah, bolehlah typing mau naik. Kalau mau naik jangan ini ya, jangan ngerocos kalau diskusi. Silakan Gurunda ya, sama Bang. Setuju. Tapi gini Pak Bang Suma, tadi Bapak kan memang apakah itu firman Tuhan? Ya, itu percakapan.
yang Bapak ini kalau nggak salah ya Bapak ngomong begitu, itu bukan firman Tuhan, itu percakapan. Ya kan? Tapi ada juga yang saya ambil dari yang Bapak yang tadi ya, yang saya itu mengatakan bahwa di dalam kitab Yesaya itu memang Allah mengarahkan untuk menulis dalam sebuah buku gulungan atau dalam suatu kitab. Jadi tidak semua itu bukan di Yesaya benar. Allah di Yesaya mengarahkan satu itu bukan menulis kitab tapi nulis nama, Pak. Ini saya menulis berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Salal Hasbas. Disuruh nulis nama bukan nulis kitab, Pak. Tapi itu diisi di kitab. Coba buka Yesaya 8. Yesaya 8 ayat 1 yang dia sebut tadi. Ini ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulisan, batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Shalal Hasbas. Itu disuruh nulis nama, bukan disuruh nulis kitab. Tapi itu kan bagian dari ayat, Pak. Yesaya itu, dan itu tertulis memang dan masuk dalam kitab. Iya, tapi bukan disuruh nulis kitab, itu disuruh nulis nama anaknya Yesaya, Maher Jalal Hasbas. Gitu loh. Lanjut lagi Juma. Iya, tadi ditanya tentang perintah kemudian untuk menuliskan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajar para sahabatnya di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Nah, jadi Rasulullah menganjurkan menulis. Selain Al-Quran itu diperintahkan untuk dihapus, ada perintah. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penerima wahyu. Bahkan dia katakan, panggillah Sa'id untukku, serta hendaklah dia membawa alat tulis dan juga tinta. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Artinya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber Al-Qur'an kepada manusia, itu ada perintah dari lisannya beliau kepada para sahabatnya untuk menuliskan Al-Qur'anul Karim. Karena memang Al-Qur'an itu diperintahkan oleh Allah, dikabarkan kepada manusia bahwa Allah mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dan itu benar-benar terjadi. Bagaimana kemudian Rasulullah menerima wahyu, lalu kemudian menyampaikan wahyu itu kepada para sahabat, sahabat kemudian menghafalkan dan menuliskan. Nah, tidak disipati terkait dengan apa yang saya terangkan di dalam Yohanes tadi. Di dalam Yohanes tadi sangat jelas dikatakan bahwasanya dialah murid. Nah, jadi ada oknum kemudian yang diceritakan oleh pengarang kitab Yohanes, di mana oknum itu adalah saksi yang menyatakan itu terhadap penulis. Jadi bukan Yesus langsung yang menyatakan kepada penulis. Ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kita yang ada di sini. Sehingga boleh diuji tentang kebenaran Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Nah, inilah yang disipati oleh kitab saudara. Maka terbukti kalau itu dari Allah, maka saudara masih tentu masih bisa memberikan bukti akurat. Karena di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 24, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Sedangkan firman yang diterima oleh Yesus adalah tidak mungkin termaktub kalimat seperti ini di dalamnya. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan ini tidak mungkin adalah wahyu yang diterima Yesus kemudian Yesus sampaikan. Tidak. Tetapi ini adalah kata pengantar pengarang yang menerima kesaksian.
Jadi itu bukan firman Tuhan. Kalaupun ada yang ada di dalamnya dikatakan bersumber dari Yesus, itu adalah sabda Yesus. Makanya di kitab saudara itu berbeda dengan narasi yang ada di perjanjian lama. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku tersampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya, Yesus sangat berhati-hati menyampaikan sesuatu. Apa yang diterima itulah yang disampaikan. Sedangkan penulis kitab saudara itu bebas bernarasi. Bebas bernarasi. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini mustahil adalah firman dari langit. Tapi ini adalah kata pengantar penulis kitab Yohanes. Makanya kami Islam semakin belajar Bible, semakin kuat iman kami dan mengatakan bahwa kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Demikian. Ayo Pak Jimmy, Pak Binsan. Bangun, ya. Bangun. Iya, setiap orang kan ya, setiap ini kan konsepnya berbeda-beda Pak ya. Jadi saya menghargai yang menurut Bapak, apa ininya Bapak ya, tapi kita ya berbeda Pak. Jadi ya disitulah perbedaan itu. Ya, tapi kalau di ayat Yohanes 21 itu jelas kalau di sini, kalau bagi saya ini Petrus yang dimaksud Pak. Petrus, murid Yesus yang dikasihi. Petrus. Nah, Petrus juga kan pernah menyangkal Yesus pada saat Yesus mau disalib. Nah, sebelum ayam berkokok, Yesus sudah mengatakan bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, di sini, mungkin juga di sini ada tersirat dikatakan itu. Jika kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Ya kan? Nah, bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku. Nah, itu ada kata engkau menunjuk kepada percakapan dengan Yesus dengan Petrus. Yesus dengan Petrus. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah Petrus, Pak. Oke. Nah, berarti semakin jauh kita dari keadaan di mana kita berharap tulisan ini adalah firman Tuhan. Ternyata ini adalah tulisan orang yang menuliskan tentang kesaksian Petrus. Jauh. Kesaksian Petrus bukan firman Tuhan, Pak. Yang menjadi firman Tuhan itu adalah narasi yang terlontar dari lisan Yesus yang dia katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau kesaksian Petrus sudah jelas, ini bukan firman Tuhan. Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, suka ataupun tidak, ya Anda harus mengakui bahwa ya, itu bukan firman Tuhan, itu bukan perkataan Yesus, ya. Tapi itu adalah kesaksian Petrus. Ternyata pengarang menuliskan kesaksian Petrus. Berarti kitab Yohanes ini bukan tulisan Yohanes murid Yesus. Karena tidak mungkin murid Yesus bernama Yohanes menulis kesaksian Petrus. Yang adalah yang benar, kalau Yesus ini, kalau Yohanes ini adalah murid Yesus, maka dia akan menuliskan kesaksiannya sendiri. Karena dalam rangkaian nama murid-murid Yesus, nama Yohanes anak Zebedeus itu ada di dalamnya. Berarti pengarang kitab saudara bukan Yohanes, tetapi pengarang yang tidak dikenal yang menuliskan tentang kesaksian-kesaksian Petrus. Selesai kita Pak di situ. Terima kasih Anda sudah jujur mengakui bahwa itu adalah kesaksian Petrus yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Karena Yohanes anak Zebedeus tidak mungkin menuliskan kesaksian Petrus. Yang ada, murid Yesus bernama Yohanes akan menuliskan kesaksiannya sendiri. Sebab dia juga adalah saksi mata yang hidup bersama dengan Yesus, sama dengan Petrus. Masing-masing Petrus dan Yohanes akan menulis kesaksiannya. Bukan orang lain yang menuliskan kesaksian mereka. Karena mereka bukan sumber firman. Mereka adalah orang yang kemudian menerima firman, yang mana firman itu disampaikan oleh Yesus dari Tuhannya. Saya kira demikian, sederhana sekali untuk mencari kebenaran itu. Silakan. Baik ya, saya ikut menanggapi ya. Kalau itu dibilang Petrus, Bapak ini kurang jeli dalam membaca Alkitab. Jelas-jelas di ayat 21, Yesus itu melihat murid itu, murid yang dikasih itu. Kok Anda bilang murid yang dikasih itu adalah Petrus? Lalu kalau Anda lihat di dalam Yohanes 13, ayat 23-24, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya.
kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Nah, kok Anda bilang murid yang dikasih itu adalah Petrus sendiri? Piye to iki? Lanjut, Pak. Jadi terbantahkan lagi pernyataannya Bang Suma tadi tuh. kalau itu bukan Petrus ya. Bang Suma mengikuti yang lain lagi. Anda, Bang Suma mengikuti argumen Anda. Anggaplah setuju bahwa itu Petrus. Nah, tujuan Bang Juma kan ingin membuktikan bahwa Yohanes bukan firman Tuhan, tapi kesaksian orang lain, entah Petrus, entah siapa, itu yang dimaksud Bang Juma. Begitu. Isi Alkitab betul, juga, betul, Akhi. Ini isi Alkitab juga itu ya tidak sepenuhnya semua itu yang apa yang dikatakan Yesus, tapi menceritakan kisah Yesus seperti percakapan Yesus. Ya kan juga keadaan masa pada masa saat Yesus memberi pengajaran, ya kan? Jadi kan kalau menurut pandangan Muslim kan firman Tuhan itu apa yang langsung disampaikan gitu ya, itu yang tertulis di Al-Quran. Tapi kalau di Alkitab tidak semua apa yang disampaikan Yesus semua itu yang ya semua dicatat ya, tapi ada juga percakapan yang seperti ini. Yang di Yohanes 21 ini, nah, itu memang kita akui memang bukan sepenuhnya firman Tuhan, itu percakapan, menceritakan keadaan pada saat Yesus berbincang dengan Petrus. Seperti itu, Pak. Oke, berarti Anda sudah mengakui, tinggal menyadari aja, bahwa ternyata kitab saudara itu tidak murni firman Tuhan. Perbedaan antara kitab saudara dengan pengakuan Yesus sendiri, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Sehingga 100% perkataan-perkataan Yesus yang terkait dengan Tuhannya, itu 100% adalah firman Tuhan. Dan ternyata kitab saudara, Anda sudah akui tidak semuanya ini adalah firman Tuhan. Berarti Al-Quran dalam hal ini Anda benarkan. Ya ahlul kitab. Lima talbisu dal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukan antara firman Tuhan dan karangan manusia? Ini yang disampaikan oleh Al-Quran 1400 tahun silam dan saudara baru saja mengakui. Alhamdulillah, ini semakin menguatkan umat Islam sehingga mereka tidak terjerat ke dalam konsep-konsep doktrin dan dogma gereja yang mana sejatinya semua ini dibangun hanya untuk sekedar melegalkan ajaran persembahan manusia kepada Dewa Moloch. Demikian Pak, terima kasih Bang. Bukan mencampurkan antara firman dengan ini Pak, hanya firman Tuhan dijelaskan Pak. Di situ Alkitab itu buku yang berisi firman Tuhan. Alkitab bukan firman Tuhan tapi buku yang berisi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di situ ada dan ada penjelasannya Pak yang dijelaskan. Itu maksudnya Pak. Jadi enggak semua langsung maksud saya firman Tuhan langsung semua apa yang ditulis itu semua firman Tuhan tidak, tapi ada penjelasan percakapan ya, ada bahasa-bahasa itu bahasa komunikasi antara ini sama nabi atau murid Yesus dengan muridnya seperti itu Pak maksudnya. Ikut dikit Gurunda sama Pade. Silakan Akhi, silakan. Ya. Jadi gini Bang Jimmy ya. Kenapa apa bedanya yang kita percayakan firman dari Tuhan dengan mohon maaf yang dinarasikan dari tadi diberi pemahaman sama Anda bagaimana kemudian Bible itu tercampur dengan tangan-tangan manusia dari narasi Al-Qur'an. Dari kriteria sebagai kitab suci saja Bang, kita boleh tahu sebuah kitab suci keautentikan atau keasliannya itu boleh terlihat daripada narasi kitab suci tersebut. Kalau kemudian ada 5 kriteria, saya kasih kamu satu kriteria saja yang paling mudah untuk difahami. Sebuah kitab suci yang berasal dari Tuhan melalui perantaraan malaikat ataupun nabi disampaikan kepada umat, itu pasti tidak ada narasi dari orang-orang awam. Karena itu dari Tuhan, dari Sang Maha tadi memberi pengajaran kepada manusia supaya tahu manusia itu
bahwa inilah mutlak Tuhan, ini pengajarannya, ini kriterianya, inilah yang dikehendakinya. Namun ketika ini kita membaca gospel, New Testament itu, daripada Yesus kemudian yang dianggap Tuhan, itu dari narasi orang. Dengan kata lain, difirmankan oleh orang-orang. Kok bisa ya Al-Hidayah? Bisa. Lukas 1:28-30. Cerita kelahiran Yesus. Matius 1:1. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Kalau Al-Quran malah menceritakan, begini Adam, begini Abraham, Ibrahim, begini anak keturunannya sampai kepada Nabi Yesus, Nabi Isa. Diceritakan oleh Allah. Karena Allah itu sang. Dengan kata lain, dia itu yang pemilik langsung yang mengatakan. Namun apakah sinkron pengajaran ketika itu disandarkan dengan firman Tuhan? Saya kasih Anda contoh sederhana saja. Dalam Injil Matius, yang sekarang tahun 2000 berubah menjadi Injil, tahun 1960-an itu dikatakan karangan Matius. Matius 14, dari nomor 9-15, itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Di Matius 15, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini bayangkan, baru ayat yang sama, Yohanes, maaf, Matius yang sama, menceritakan dengan hal yang berbeda. Nah, kalau Al-Quran, bahkan ada tantangan di surah An-Nisa 82. Kalau memang Al-Quran bukan datang daripada Allah, kata Allah, maka tentu terdapat pertentangan yang begitu banyak. Namun, Alhamdulillah, Bang, bahkan sampai saat ini, kecuali orang-orang yang memang menggiring kami ke perdebatan, baru boleh menyanggah Al-Quran itu. Karena itu diakui. Saya kira di sini Anda sudah sangat paham. Misal daripada kriteria kitab suci, bila mana kitab suci itu murni cerita dari Tuhan. Mohon maaf, tidak ada seperti Injil Markus 14:65, mulailah beberapa orang meludahi dia, meninjunya, dan berkata dia ini benar-benar seorang nabi dan para pengawal pun memukul dia. Ini Tuhan diceritakan oleh orang. Kisah para Rasul 2:36. Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Lukas 1:11. Telah lahir bagi kita Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Filipi 2:11. Dan seluruh lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Alhamdulillah, bila Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil, karena memang jelas keliru. Kok bisa Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, menurut Anda tadi? Tapi bisa juga Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal ini firman yang sama, orang yang sama, yang menceritakan. Nah ini Bang, dari sini mudah-mudahan kamu mengerti apa itu kitab suci dan apa kriteria pengajaran dari Tuhan. Karena terlalu banyak yang mau dijabarkan kalau ajaran, namun dari kriteria saja saya kira kamu boleh menangkap. Terima kasih. Iya Pak, tadi saya sudah jelaskan ya, firman Tuhan ditulis ya, itu menggunakan ada narasi memang untuk menjelaskan tentang firman itu, Pak. Ya, jadi tidak langsung begitu. Ya, jadi memang ada narasi dari penulis menyampaikan atau keadaan pada saat itu, situasi pada saat itu, termasuk ya tadi itu percakapan Yesus dengan Petrus. Itu dijelaskan. Begitu, Pak, maksudnya. Jadi mereka malahan sekarang, Bapak dengar ya, lembaga yang saya kutip tadi bahwa ada kitab yang berubah, ya kan? Tadi Pak Hidayah bilang ada yang berubah, ya kan? Di lembaga Alkitab Indonesia LAI yang mencetak Bibel, mencetak Alkitab, ternyata memang ada diakui, ya, ini bahwa ada ayat yang di Alkitab yang dulu. Ya, yang dulu pada zaman James King, Raja James, ya. Masya Allah. Itu dengan situasi sekarang,
itu ada memang ada istilahnya ditemukan manuskrip, Pak, yang tidak sesuai. Karena pencetakan Alkitab pada sejaman itu Raja James, ya kan, menggunakan bahasa juga pada saat itu kan berbeda, Pak, bahasa tahun 1600 dengan sekarang ini, itu kan bahasa itu mengalami banyak perubahan, Pak, ya, perkembangan, ya. Nah, jadi saya kasih contoh bahasa juga tidak bisa diartikan perkata gitu. Jadi karena bahasa itu mengalami dia lahir dari peradaban, lahir dari peradaban dan punya konsep, ya, punya konsep sendiri, ya. Jadi tidak bisa diartikan perkata seperti bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris tidak bisa diartikan perkata seperti tidak apa-apa gitu ya. Contoh ya, no what, nah, itu kan, anak-anak, child, ya kan begitu. Jadi itu bahasa punya peradaban dan berkembang. Dan sekarang lembaga Alkitab ada memakai kata kurung, Pak. Iya. Kata kurung, ya. Kata kurung itu memperbaiki Alkitab pada zaman James King. Memperbaiki dan jelas di situ dan dimunculkan di Google loh, Pak. Ada dirubah karena menyangkut bahasa dan ditemukan ada bukti-bukti di tahun 1974 di Laut Mati menyangkut isi kitab Alkitab, dan itu memang dikatakan memang tidak, pada saat itu tidak sesuai dengan penemuan. Jadi lembaga Alkitab itu menyesuaikan, Pak. Jadi ya, dia menyesuaikan. Jadi gini, Bang, ya, karena ini nanti itu, kita, Pak, terputar-putar di sini, Bang Jimmy. Nanti kita terpusing-pusing, ya, di sini. Ini supaya tahu. Jadi gini, alhamdulillah karena Anda mengakui bahwa Alkitab itu bukan dirubah. Ya, ya, ya. Karena sebagian umat Muslim bahwa Alkitab itu dirubah-rubah, tidak. Bisa, ya, ya, dimurnikan, coba, Pak. Nanti kita akan uji, Bang Jimmy, ya. Nanti kita akan masuk ke situ, ya, coba kita uji. Kan pernah kita, ya, pernah juga di room sebelah menyinggung masa, okay, itu kenapa kok dirubah-rubah. Ketika Yesus sedang membaca kitab Ibrani, ya, di Bait Allah, membacakan kitab Yesaya dalam bahasa Ibrani, Yesus berbahasa Aramaik dari bahasa Suryani, sehingga ada juga dari Tek Peshitta pengajarannya. Ketika menjadi bahasa Yunani Kuina di tahun 65 Masehi melalui pengarangan Lukas, bagaimana ini boleh dapat referensi sehingga kamu mengatakan itu masih mutlak, masih kebenaran? Saya kasih kamu contoh sederhana. Dalam keimanannya orang Yahudi yang masih punya tevilah syarat untuk beribadah, narasi-narasi bahkan membenarkan apa yang ada di Al-Quran. Seperti Tuhan sesembahan mereka sama definisinya dengan Allah. Begitu juga dengan apa yang mereka akui sebagai tokoh utama, yaitu Abraham, Amiru Na'bud, Et Eloheha, Velohe Abateha, Velohe Abraham, Wiyeshaqa, Wiyesmail, Elohim Ehad. Sama kan? Surah Al-Baqarah 133. Namun bila mana menjadi bahasa Melayu, yang Kidung Agung 6, Kidung Agung 5, nomor 16, ini saya kasih kamu yang sederhana aja contoh, ya. Ketika ada narasi di situ, dikatakan bahwa nama Rasulullah itu tersebut dalam bahasa Ibrani, dan ini juga diakui oleh sejarawan. Bagaimana boleh menjadi manisan-manisan di dalam bahasa Melayu? Jadi kalau memang firman Tuhan, itu tidak mengurangi atau mengubah daripada teks makna daripada ayat tersebut. Namun itu tolong daripada satu gol teks, dinaikkan, Bang Hidayah, satu gol naikkan. Oh iya, iya, iya. Namun daripada teks di sini, Bang, kita sudah melihat bagaimana kemudian LAI itu boleh merubah-rubah ayat. Saya kasih kamu contoh, ya. Dalam Yunani, hotios, kurios, dalam bahasa Inggris Lord dan God. Kalau kamu kurang percaya sama saya, ayo kita Google sama-sama itu. Ketika kita Google, itu semuanya Tuhan. Menunjuk kepada Tuhan. Tidak ada nama Allah di situ. Satu ayat pun tidak ada Allah. Begitulah kemudian Yohanes 13, nomor 13 yang Anda sedang imani. Bukankah itu jelas di tahun 2010 dari junjungan berubah menjadi Tuhan?
Jadi kalau intinya dari kami bang, saya tidak mau panjang lebar karena ada guru-guru saya di atas. Na'udzubillahi min zalik. Tafadhal. Silakan guru-guru semuanya. Baik, saya tambahin sedikit ya. Jadi kalau saya lihat dari apa yang dikatakan oleh Pak Jimmy, bahwa beliau mengakui Bible itu tidak murni firman Tuhan, melainkan berisi cerita tentang firman Tuhan. Nah, ini justru membatalkan kitab suci Anda ya, sebagai kitab suci, karena yang namanya kitab suci itu murni, isinya murni dari firman Tuhan. Kalau kitab suci itu boleh bercampur dengan perkataan orang lain, maka apa bedanya dengan buku-buku yang lain gitu loh. Karena buku-buku lain juga banyak, misalnya menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, kalau di Islam buku-buku semacam itu tidak bisa dibilang sebagai kitab suci, melainkan itu kitab-kitab ijma, kitab fikih dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya benar. Ini tidak diketahui siapa yang ngomong seperti itu, ya jelas itu bukan Yohanes, karena tidak mungkin Yohanes berkata dialah murid, tidak mungkin. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Tidak mungkin ini Yohanes meletakkan dirinya pada posisi orang ketiga, kata dia, katanya, itu kan milik kata ganti orang ketiga, tidak mungkin. Jadi siapa yang menulis ini tidak diketahui. Nah, kalau dilihat dari ilmu hadis ya, sumber berita yang tidak diketahui asal usulnya ini sekelas dengan hadis yang namanya hadis maudhu, boro-boro dhaif. Maudhu itu hadis palsu. Kalau dhaif itu hadis yang lemah ya, itu penulisnya tahu, penyampainya tahu, tapi diragukan kredibilitasnya. Nah, kalau tidak diketahui asal usulnya, ini termasuk hadis palsu. Nah, karena Yohanes 21 ayat 24 tidak diketahui siapa penulisnya, maka itu tergolong hadis palsu kalau dinilai dengan ilmu hadis. Jadi Anda sendiri telah menggugurkan kitab Anda sebagai kitab suci. Begitu. Terima kasih. Silakan tanggapi. Iya, jadi gini Pak ya, tadi kan juga saya sudah bilang ya, penggunaan bahasa. Bahasa itu berkembang Pak. Bahasa zaman dulu dengan sekarang itu jauh sekali berkembang. Malah bahasa zaman Ibrani, Pak, zaman Yesus pada saat itu belum menggunakan tanda koma, tanda ini, tanda sambung, malahan nyambung itu Pak, seperti Allah berfirman, jadilah baiklah kita menjadikan manusia itu seperti rupa. Itu biasa nyambung itu pada zaman itu. Jadi karena perkembangan bahasa ya, jadi bisa ada penafsiran yang akhirnya bergeser begitu. Jadi kalau kita tadi disebut memakai kata Allah ya kan, kalau di Islam ya itu jati diri ya. Kalau kita kan tidak. Allah kalau menurut kita di Alkitab itu Allah, Yahweh, Elohim, seperti itu. Jadi itu bahasa itu mengalami apa? Dia berdasarkan peradabannya Pak. Dia punya konsep sendiri, punya pandangan. Jadi nggak bisa diartikan kata per kata. Bahasa itu nggak bisa seperti itu. Seperti contoh bahasa Inggris nggak bisa diartikan kata per kata. Berbeda maknanya jadinya. Jadi kayak gini. Jadi seperti isi Alkitab juga itu yang tanda kurung yang di ini dalam lembaga Alkitab Indonesia itu dengan semangat pemurnian, karena memang ada diakui ada yang tidak sesuai dan jelas-jelas lembaga Alkitab itu mengakui dan jujur Pak mengatakan bahwa itu memang tidak ditemukan teksnya, tidak sesuai dengan teksnya dengan yang ditemukan sekarang karena. Ah.
Sekarang itu kecanggihan teknologi, ya, akhirnya banyak benda-benda prasasti purbakala pada zaman sejarah Alkitab ditemukan. Jadi yang sesuai, tidak sesuai dengan yang itu, memang as jujur lembaga Alkitab itu memberikan kode dalam kurung. Nah, jadi kita itu dengan semangat memang mau betul-betul memurnikan apa istilahnya, bukan berarti kita kalau kita mau ini ya kita bisa sembunyikan aja, ngapain kita mau ini, kita ikuti aja yang sudah dicetak begitu. Tapi kita nggak mau, Pak, kita mau betul-betul menuju yang betul-betul murni gitu. Jadi kalau ada memang bahasa, yang tidak sesuai itu kan perkembangan bisa, manusia juga itu, Pak. Jadi nah, begitu sebentar, Pak, saya jelaskan. Itu tidak menghilangkan identitas dengan penulis, Pak. Keterbukaan ya, Pak. Jadi itu semua gampang bisa dilihat di Google. Makanya teman-teman muslim bisa lihat mana ayat yang dirubah, yang tidak sesuai pada zaman dengan ada didapat apa penemuan-penemuan baru bahwa itu tidak sesuai. Jadi memang dikasih tanda di situ. Begitu. Ya, jadi gini, Pak. Perkembangan bahasa itu tidak menghilangkan identitas penulis. Ya, itu sama sekali tidak. Apakah Anda kira perkembangan bahasa itu tidak terjadi di dalam terjemahan Al-Quran? Terjadi. Di terjemahan hadis terjadi, tapi itu tidak menghilangkan ya, identitas penulis. Tetapi Al-Quran itu dari awal diturunkan sampai sekarang ya seperti itu. Dia tidak tergerus oleh perkembangan bahasa. Tetap bertahan bahasa aslinya, Pak. Ya, nah karena di kitab Anda ini tidak mempertahankan bahasa aslinya, sehingga kitab Anda ini tergerus oleh perkembangan bahasa. Tapi semua itu tidak menghilangkan identitas penulis, gitu loh. Nah ini yang kita bahas, ini kan siapa sebenarnya yang menulis Yohanes? Karena jelas-jelas di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, bahwa kesaksiannya itu benar. Ini siapa yang ngomong, gitu loh, itu yang kita cari. Nah kalau tidak diketahui siapa orangnya, maka jelas ada kata yang teman Kristen yang bisa bantu jelaskan ya. Saya memang kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu, Pak, saya ngomong aja. Oh, mantap. Jujur. Cari kebenaran. Kita cari kebenaran, Pak. Assalamualaikum. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Kalau Anda mengakui begini bagus, Pak. Mengakui nggak tahu, ya sudah, nggak saya paksa kalau Anda ngomong nggak tahu. Saya nggak tahu kok mau dipaksa. Monggo aja cuma pikirnya ya, Pak. Ditanggapi. Ya, terus. Begitu. Ya. Kita semangatnya cari kebenaran, Pak, bukan pembenaran. Ya, itu tadi di bawah nama Holy berapa ya, Holy lah pokoknya ya, yang bikin request saja. Kelihatannya dia jujur akan banyak pertanyaan, dia menanya kepada Bang Zuma ya. Nanti boleh setelah saya bicara, saya sedikit aja saya turun biar slotnya tambah lagi saudara-saudara kita Kristen. Mohon izin host, boleh saya bicara dalam tema ini sedikit 2 menit. Ya, silakan. Ingatkan kalau kelebihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, Gurunda Sugi dan Iwan Pila di bawah. Langsung saja ya. Jadi pembahasannya mana yang firman Tuhan, mana yang bukan, antara Bible dengan Al-Qur'an. Ambil dulu satu Bible, kita pecah Perjanjian Lama. Semua ahli-ahli teologi Kristen atau bahasa Inggrisnya Christian Scholars, mereka sudah mengakui, menemukan fakta bahwa menulis bukanlah Musa. Yang paling mencolok adalah ketika diceritakan kematian Musa. Tidak mungkin Musa alaihissalam yang sudah meninggal lalu menulis tentang penguburannya. Itu satu. Banyak lagi, cuma mempersingkat waktu.
Yang kedua mengenai gospel, ya. Ada spell Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pada awalnya gospel itu anonimus, tidak memiliki nama, kemudian disematkan. Di dalam King James Version, ya, yang terbit tahun, perhatikan, 1611. Itu according to, gospel according to Matius, atau bahasa Indonesianya saat saya kecil, saya lihat mata kepala itu teman saya. Injil karangan, Matius karangan, Lukas, Yohanes, dan karangan, siapa tadi, Markus, Matius. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, karangan. Tapi karena tidak seksi, karangan ini buang. Oke, kembali pada awalnya tidak nama. Apa? Ini juga sudah menjadi pengetahuan umum yang tiakan satu orang pendeta pun atau berani mengatakannya di mimbar gereja. Bahwa pada abad 1, tahun 1 sampai 100, tidak ditemukan satu manuskrip pun. Abad kedua juga begitu kosong, abad ketiga kosong, barulah awal abad keempat ada manuskripnya, ya. Sekarang penulisan gospel itu yang dinamakan gospel Markus 60 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit menjadi inspirasi bagi gospel Matius dan Lukas. Gospel Yohanes dituliskan 90 sampai 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Jadi mereka, penulis-penulis ini, bahasa Inggrisnya scribers, ya. Scribers ini bukan murid-murid Yesus dan bukan pula saksi mata Yesus. Jadi nama-nama yang disematkan dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak pernah nongkrong bareng sama Yesus, ngopi bareng, jalan-jalan ke lintas desa memberikan pengajaran Yesus. Nggak pernah. Nama-nama ini nama-nama pen name kalau dalam bahasa Inggrisnya. Hanya satu-satunya kitab yang memberikan perjanjian pengajaran menuliskan nama, cuman nama depan, ya. Itu satu-satunya tuh hukum di dunia yang menuliskan satu-satunya pakai nama seperti itu. Kalau bangsa Indonesia oke, misalnya Soekarno memang betul-betul dia namanya satu. Tapi kalau tradisi Yahudi itu tidak pernah dia menulis nama depannya doang, pasti nama ayahnya, Bnei, bahkan kakeknya disebut gitu, ya. Jadi ini membuktikan hal seperti itu. Kemudian ditambah lagi di surat-surat Paulus pun dari 13 surat, para peneliti Christian Scholar sendiri hanya menemukan 7 surat yang kemungkinan dibantu Lukas untuk menuliskan. Posisi dalam penjara nih, bukan seperti penjara koruptor, ya, ada kulkas, TV, AC, laptop gitu, enggak, zaman dulu susah. Jadi hanya 7 yang kemungkinannya dituliskan oleh Paulus melalui bantuan Lukas. Yang lainnya itu ditulis oleh murid-murid Paulus setelah Paulus dipenggal. Di sini jadi kita menariknya, kalau ini tadi menarik dari perspektif Kristen, pasti tidak luput dari dogma. Sebaliknya juga boleh Bang Jimmy mengatakan saya, oh Al-Quran, unggul yang cerita, terang aja dia pakai dogma juga. Makanya harus tarik pihak ketiga. Pihak ketiga yang saya pakai itu bukan ECE, ya, gelarnya tinggi, mengajar menjadi rektor, dekan di sekolah-sekolah tinggi di Amerika. Mereka melakukan penelitian, benar-benar melihat manuskripnya. Nah, kemudian waktu itu saya pernah berdebat, dia bilang Al-Quran itu copy paste dari kitab terdahulu. Al-Quran itu saya bantu, malah saya kasih tema deh, saya tambahin. Fitnah kepada Al-Quran ada 4. 1, karangan Muhammad. 2, Muhammad dibantu satu tim termasuk pendeta-pendeta dan rabi-rabi gitu kan. Yang ketiga, copy paste kitab kita terdahulu. Kemudian yang keempat, itu kan atau inspirasi dari setan. Ya, itu semua bisa dipatahkan, ya. Cuma saya nggak mau berbual-bual. Saya nunggu orang yang betul-betul menantang saya dengan sifat akademis, saya akan bawa semua buktinya. Tapi saran saya Bang Jimmy, saya juga mencari, ya, orang yang mengkritik Al-Quran.
tidak satu pun dari Muslim scholars atau ulama-ulama Islam. Kalau dari musuh-musuh Islam banyak dan itu bisa dipetakan. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya Biblos itu kan asal katanya kumpulan buku-buku. Jadi mereka tidak punya aslinya. Pendeta siapa Muriwalianto bilang gitu videonya. Tidak ada originalnya Injil, sudah hilang, sudah musnah. Nah, itu nonton videonya. Dia mengakui. Jadi hanya salinan dari salinan dari salinan. Kemudian mengenai LKI, semalam saya sama Ustadz Denditan ya, sama Bang Handi ada di sana di Komal. Nah, itu kita apresiasi apa yang diberikan oleh LKI. Cuma ini catatan penting nih bagi teman-teman Kristen. Itu atas protes kerasnya debater-debater Islam. Ada Bang Zuma, Bang Zugi, Bang Sugi, Bang Zul, Bang Handi, dan lain-lain kawan-kawan yang gak mungkin saya sebut namanya satu persatu. Mereka memprotes LAI. Baru karena protes itu muncul ada berani dikasih tanda kurung. Debater Islam udah taunya udah lama karena kita pakai referensi dari luar negeri pula gitu loh. Jadi ketinggalan, pahlawan kesiangan lah LAI. Kemudian yang kedua, kami semua sebenarnya menunggu kalau terjemahan ya Bang ya, itu terjemahan bahasa apapun diterjemahkan ke bahasa lain pasti tidak akan sama. Mendekati boleh jadi, tapi tidak akan pernah sama. Itu sebabnya yang dinamakan Al-Quran adalah ketika dilisankan berbahasa Arab, ketika dituliskan beraksara Arab. Kalau terjemahan, bayangkan kosa kata bahasa Indonesia 250.000, kata bahasa Arab ada sekitar 15 jutaan. Jadi contohnya benar sih, orang Inggris menyebutnya rice untuk beras di sawah. Ketika di penggilingan nyebutnya juga beras, kita nyebutnya gabah. Ketika di tanak ya aron kita nyebutnya, mereka nyebutnya rice. Ketika sudah matang dimasak, kita nyebutnya baru nasi. Orang Inggris tetap rice gitu karena mereka cuma punya satu kata. Nah, itu satu contoh. Orang Eskimo untuk salju kita bilang mereka punya 25 nama untuk salju. Jadi kesimpulannya, bedakan antara wahyu yang terjaga dengan terjemahan. Saya setuju kalau Bang Jimmy bilang terjemahan itu mengikuti perkembangan zaman, hermeneutika namanya. Di dalam terjemahan Al-Quran juga ada perubahan zaman saya kecil dengan zaman saya besar. Dulu bilangnya sebiji sawi sang dikembalikan ke bahasa Al-Qur'annya zarah, karena Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk satuan atom yang terkecil itu mereka juga menyebutnya zarah. Zarah itu diambil dari bahasa Al-Qur'an, satuan ukuran yang paling kecil dari atom, dibelah itu zarah. Seberapa kecilnya kita nggak pernah tahu, tapi istilah zarah dipakai lagi oleh ilmu pengetahuan. Dulu hanya dipakai atom, elektron dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari semua ini, Al-Quran menantang kemurniannya, bukan terjemahan, karena terjemahan bukan Al-Quran. Saya rasa gitu, mohon maaf kepanjangan ini host. Ada yang mau naik dari saudara-saudara kita Kristen, silakan. Tadi Bang Holly itu, dia kayaknya jujur dari Kristen, mau banyak bertanya kejujuran dengan guru-guru kita di sini semua. Thank you ya host, pamit sekalian Bang Hadi, Gurunda Zuma, Gurun Sugi dan Bang Jimmy. Yahi, barakallah, barakallah. Yang saya atau kurang berkenan. Ya, pelajari dari luar negeri, jangan hanya kata pendeta dan romo. Anda akan menemukan kebenaran di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz Unggul ya perkongsiannya, dan mudah-mudahan ini menjadi renungan kepada Bang Jimmy. Oke, tafadil Gurunda Zuma, Bang Andi, Bang ini Bang Ustaz Sugi, silakan sampaikan kalau ada yang mau disampaikan. Sebentar Pak. Iya, Bang Jimmy aja dulu, silakan. Iya, itu pemurnian ayat ya Alkitab itu juga berangkat dari yang seperti saya katakan tadi Pak, itu ditemukan naskah-naskah Laut Mati sejak tahun 1947 itu Pak, banyak ditemukan. Jadi yang nggak sesuai, memang yang ada yang nggak sesuai manuskripnya, ya itulah makanya Lembaga Alkitab Indonesia harus kalau memang nggak sesuai ya, memang kebenaran itu walaupun itu pahit ya
harus dibuka. Jadi dengan semangat pemurnian itu, Pak, kejujuran, jadi pegawai Indonesia memberi kode dalam kurung itu. Kalau ayat ini memang sudah enggak sesuai dengan manuskrip, ya dijelaskan. Jadi gitu. Jadi ini lembaga Alkitab Indonesia itu, ya itu dengan semangat mencari kebenaran, Pak, bukan pembenaran, mencari kebenaran supaya Alkitab itu mengarah memang jadi murni, betul-betul murni. Jadi kalau memang enggak sesuai, ya dijelaskan, diungkapkan. Seperti itu, Pak. Jadi kita enggak bisa menyembunyikan kalau ada memang enggak sesuai. Jadi bukan berarti dirubah-rubah, tidak. Dirubah untuk sesuatu yang menuju yang betul-betul teks aslinya. Karena berdasarkan naskah yang ditemukan, Pak. Ada banyak naskah yang ditemukan, Pak, di Laut Mati. Jadi berangkat dari situ. Jadi memang benar di Alkitab itu selain berisi firman Tuhan, ya itu termasuk ada percakapan yang menjelaskan narasi-narasi dari penulis. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Mohon izin teman-teman, karena saya nggak bisa lama ya. Jadi gini, terkait dengan pengakuan saudara kita, sebenarnya udah final itu, udah sampai kepada poin kebenaran Al-Quran. Maksudnya orang-orang terdahulu, dalam hal ini adalah ahli kitab, itu mencampur adukkan antara kebenaran firman Tuhan ya dan kebatilan karangan manusia, gitu ya. Itu udah jelas itu. Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Nah, sekarang ketika saudara membuat narasi kemudian mengatakan bahwa itu adalah satu usaha untuk menuju kepada pemurnian, sayang sekali itu terlebih dahulu kemudian dihalangi oleh perkataan yang dianggap sebagai firman Tuhan, misalnya Ulangan 4 nomor 2, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Nah, poinnya ada di Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi perkataan Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap sebagai pendusta. Jadi sejatinya yang diimani umat Islam itu adalah Taurat, Zabur dan Injil. Sejatinya itu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Murni kalam ilahi, murni firman Allah. Nah, Al-Quran kemudian mengatakan hal-hal ini yang saya sebutkan tadi itu sudah disembunyikan. Yang kedua dicampur adukkan. Nah, sehingga ketika saudara kita mengatakan bahwa bukan semuanya firman Tuhan, bukan semuanya adalah sabda Yesus, tetapi termaktub di dalamnya kata-kata pengantar dari penulis, ini sudah menjawab Al-Quran bahwa Al-Quran itu betul. Karena kenapa? Di dalam sebuah buku diterangkan dua cakupan. Cakupan pertama adalah kalam Allah, cakupan kedua adalah perkataan penulis, membuktikan bahwa kitab itu tidak lagi disebut sebagai firman Tuhan, tetapi sebuah buku yang memuat bagian-bagian daripada firman Tuhan dan juga sebagian ada sabda Nabi. Nah, di dalam pengajaran agama Islam itu betul yang disampaikan oleh saudara kita, guru kita tadi, Akhi Sugi, itu betul. Bahwasanya dalam kaidah Islam, buku yang seperti ini bukan kitab suci. Hanya levelnya seperti buku Al-Qur'an hadits misalnya, Akhlaqul Karimah atau pengantar dakwah Islam, pengantar sejarah Islam. Dia di dalamnya ada firman Tuhan, di dalamnya ada sabda Rasulullah. Tetapi bukan firman Tuhan. Nah, inilah kemudian semakin menguatkan umat Islam bahwa apa yang diimani berdasarkan Al-Quran terkait kitab-kitab yang disebutkan di dalam kitab sahabat-sahabat kita yang sudah pernah menerima pernyataan dalam kitabnya sendiri bahwa ini bukan firman Tuhan, ini adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang dituliskan berdasarkan pemahaman seorang bodoh yang ingin bermegah. Itu yang pertama. Terakhir dari saya, bahwa saya memang pengakuan Bible itu sendiri, bahkan Yesus pun kalau dia yang bersabda di dalam Yohanes 4 nomor 37,
Di situ dikatakan bahwasanya sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ini bukti bahwa yang termaktub di sini bukan firman Tuhan tapi peribahasa. Sehingga apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Lalu kemudian dikatakan juga dalam 1 Korintus 5 nomor 6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Ini bukan firman Tuhan. Lalu kemudian dikatakan dalam Lukas 4 nomor 23, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada aku. Hal tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar dan yang terjadi di Kapernaum. Ini menandakan bahwasanya ini bukan firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Nah, itu baru bisa dikatakan bahwa ada yang dikasih firman Tuhan. Tapi kalau sudah jelas-jelas dikatakan, maka berkatalah kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada aku. Sudah dijelaskan, itu pepatah, itu peribahasa, itu bukan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15:32 juga dikatakan begini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal ini bagiku? Jikalau orang mati tidak membangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Ini bukan firman Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mengiyakan dan mengatakan betul, di kitab kami tidak semuanya murni firman Tuhan, maka jelas tidak layak dijadikan sebagai acuan dalam beragama. Karena kenapa? Sudah bercampur aduk antara kalam Tuhan, pesan-pesan ilahi, dengan pengantar dari pengarang kitab saudara itu sendiri. Saya kira cukup dari saya ya, teman-teman sekalian, para guru saya yang ada di sini, karena saya ada lagi di atas gunung ini ya. Saya kira inti daripada materi kita pada malam hari ini, saudara kita Jimmy sudah mengakui bahwa kitabnya itu tidak murni firman Tuhan. Di dalamnya ada kata pengantar, di dalamnya ada sabda-sabda dari penulisnya. Dan kembali kepada Yohanes 21 tadi, jelas sekali bahwasanya itu bukan perkataan Yohanes. Bahkan dia mengatakan itu perkataan Petrus, itu kesaksian Petrus. Berarti bukanlah Yohanes yang menuliskan, karena tidak mungkin Yohanes menuliskan kesaksian Petrus, sedangkan mereka adalah orang-orang yang menjadi tangan langsung daripada Yesus itu sendiri. Nah, saya kira itu pembuktian yang sangat. Ya, bagaimana Gurunda? Terputus? Apa mungkin sinyal saya yang tidak bagus ini? Teman-teman dengar? Dengar, Pak. Oh, berarti Gurunda ini sinyalnya agak lemot ya? Luar. Waduh, putus-putus. Itu Gurunda nggak kedengaran suaranya? Putus-putus. Begini Pak, saya lanjut dulu sebentar. Tapi janganlah dibilang Alkitab itu berisi buku-buku porno dan nabi-nabinya mabuk-mabukan, terus ada nabi yang insert dengan anaknya, baru Yesus itu menikah. Itu bisa dijelaskan itu Pak. Karena sebagian teman-teman muslim mengatakan seperti itu, Yesus menikah. Nah, sekarang kalau Yesus menikah, di mana dalilnya, di mana ditemukan ininya, bahwa betul Yesus itu menikah. Ada Pak Ustadz yang bisa jawab? Silakan Pak Di, atau Bang Andi dari tadi belum ngomong, silakan. Oh ya, cek. Kalau ya, untuk bagus. Kalau untuk masalah menikah Pak Jimmy, memang di sana nggak ada tertulis menikah. Dan dalam hal kami kalau monolog nggak pernah mengatakan gitu. Tapi kalau di area diskusi kami bisa memberikan informasi bahwa siapa itu Maria Magdalena datang meminyaki rambut dan mencium kaki Yesus. Karena menurut tradisi Yudaisme itu ya nggak boleh bersentuhan kalau bukan mahramnya Pak, kan itu. Nah di sini kalau Bapak
ingin menyelamatkan Yesus, ya beritahu saja sama kami bahwa itu adalah istrinya. Tapi kalau Anda mengatakan, oh itu melanggar tradisi Yudaisme, Yesus berdosa, ya silakan saja. Itu satu ya. Yang kedua adalah bahwa di Bible itu memang banyak kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh anak kecil, Pak. Ya, ada itu kata-kata kayak gitu. Terus kedua, bagaimana Lot itu jelas di sana, Pak. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, yang jelas ada Lot selesai pekerjaan untuk membumihanguskan Sodom Gomoro gitu, tinggal Lot kan kedua sama anaknya. Anaknya yang pertama mau punya keturunan, diskusi sama adiknya ya malam pertama, kakaknya dulu yang nikmati bapaknya dalam keadaan diberi minuman kan gitu, Pak. Kemudian adiknya lagi dan punya keturunan loh, Pak. Gitu loh, itu terjadi gitu. Kedua ya bagaimana kata-kata SUENDAL gitu ya, ada, Pak, gitu. Jadi ini kami muslim tuh enggak nista, datanya ada jelas di sana. Kira-kira begitu, Pak Jimmy. Iya. Iya, oke, okay. Pak Andi, kita ini bahas dulu Yesus, kita buka dulu dalilnya itu, Pak, Yesus menikah. Supaya kita bisa sama-sama ini ya. Cari pencerahan di situ ya. Iya. Itu di mana, Pak? Dalilnya dari Bapak? Saya tidak ada tertulis secara jelas Yesus menikah. Iya, tapi ada kisah-kisah di pasal berapa itu ya? Saya juga cari ada, juga. Ada, kita sama-sama di... cari. Baru kita bahas, kita kaji di situ, iya. Apakah betul perempuan itu adalah istrinya Yesus? Gitu. Itu kalau, saya lagi cari juga ini. Ya itu Maria Magdalena, Bapak, itu ya. Iya. Maria Magdalena ya. Iya, itu proses Maria Magdalena datang meminyaki rambut Yesus, gitu loh, Pak. Kalau nggak salah di Markus berapa itu ya? Markus 16:1-8, Pak. Markus 16. Wah, itu untuk kekuburan, bukan. Lain. Sebentar ya, Pak ya. Supaya kita tetap ada, Pak, ada. Itu kita bahas itu karena itu agak prinsip sekali dalam iman Kristen, Pak, Yesus menikah. Tidak ada tertulis menikah, Pak. Iya, tapi itu memang seperti tersirat begitu ya. Maksudnya ya. Ya seperti itu tadi saya bilang kalau Maria Magdalena ya meminyaki, sudah. Ya gitu. Saya cari dulu, Pak. Ini, Pak, di Matius 26 6-13. Matius 26 ya. Iya, nomor 6-13, Pak. Jelas di sana. 26. 6. Matius 26 nomor 6-13. 6-13. Oke, Pak, ya. Kita baca ya. Iya, saya bacakan ya. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Matius 26 ayat 6-13 ya. Di sini konteksnya Yesus diurapi nih. Ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ke tubuhku itu membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi di sini, Pak, kalau kita ambil dari ayat ini, Yesus diurapi sama perempuan, tapi ada ayat ininya juga.
Pak, di kalau nggak salah di betul di Markus tadi itu yang dia sambil menangis di kakinya Yesus, dia meminyaki dan ini kan rambut dengan rambutnya mencium kaki Yesus, mencium gitu ya, menjamah kata menjamah itu kalau dilihat dari kitab itu, ini perempuan berdosa Bu, Pak Ustadz, ini perempuan berdosa yang datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus ini adalah Tuhan. Jadi dia datang dengan membawa minyak itu, minyak wangi yang mahal. Narwastu. Iya, minyak wangi itu Pak, iya betul. Minyak narwastu. Ya minyak wangi Pak. Itu ya, dicurahkan di kakinya Yesus. Iya kan? Dia sambil menangis. Iya. Di situ dia sambil menangis dan mencurahkan air matanya Pak. Jadi kalau secara tersirat secara ini, itu seperti dia mengakui di hadapan Yesus bahwa dia itu perempuan yang berdosa. Jadi kalau dikatakan dia Bang Andi, perempuan istilahnya kita kasih bicara Yesus, dulu. Jelas itu jauh terus sekali. Mau nanya sedikit boleh Bang Andi? Boleh. Jauh sekali. Thank you. Ah, Bang Jimmy, bagus ini Bang Jimmy tadi bilang ya. Kemarin saya tanya sama Kenzo, apa alasannya Maria Magdalena membeli minyak nasu itu mahal loh harganya, ya kan? Tadi udah dibacakan tuh oleh Bang Jimmy. Mahal sekali nih minyak nih, daripada dibuang-buang mending kasih orang miskin kan gitu ya. Ada yang sinis lah. Tadi Bang Jimmy bilang itu karena Maria Magdalena seorang perempuan pendosa atau berdosa. Berdosanya ini tolong jelaskan Bang Jimmy. Dia mencuri, nyopet di pasar, atau dia menjajakan dirinya. Dimaksudkan berdosa ini gimana maksudnya Bang Jimmy? Standby. Iya, kalau dosa kan secara umumnya banyak ya setiap manusia. Tapi kalau di dalam hal ini perempuan ini ditengarai bahwa ini perempuan sundal Pak, perempuan pelacur. Ya, dia melihat Yesus. Ya, dia minta pengampunan kepada Yesus. Tapi ini ada di kitab lainnya Pak, sampai Yesus pergilah dosamu telah diampuni, ada kata Yesus di situ loh. Ya itu, ada di, itu orangnya berbeda Bang Jimmy ya? Perempuan itu berbeda, ini saya berbeda. Kasih tahu ya nanti Bang Jimmy analisa sendiri, riset sendiri di itu juga dipakai loh Pak, dikatakan bahwa ini bahwa di tengah reba itu istrinya Yesus menikah. Ya betul, beri saya kesempatan menjelaskan, nanti Bang Jimmy kita kasih kesempatan banyak bicara. Jadi ya, seorang paus di abad ke-6 mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah seorang, maaf ya bahasa saya ya, PSK gitu. Disamakan atau disalah tafsirkan dengan Maria dari Betania. Kalau Maria dari Betania memang perempuan PSK. Nah, karena sudah keterlanjuran berabad-abad sehingga peristiwa Maria Magdalena meminyaki itu adalah pengampunan dosa dari seorang PSK. Lalu di abad ke-9, 10, Paus merehabilitisir, mengembalikan nama baiknya Maria Magdalena. Bahwa Maria Magdalena bukanlah seorang PSK. Sampai-sampai diberikan gelar Santa untuk perempuan ya, wanita suci, wanita soleha. Ibunya Yesus loh, ada Maria Magdalena ibunya Yesus. Maria Magdalena kok ibunya Yesus? Mungkin yang dimaksud itu. Bukan, itu lain lagi. Saya nggak cerita maminya Yesus, saya cerita Maria Magdalena. Di Perancis Pak, ada sekte yang sangat, saya nggak bilang menyembah ya, kalau orang Katolik bilangnya devotion, cinta gitu ya, mengungkapkan cintanya. Itu ada perayaan mengarak lambang-lambang dari Maria Magdalena untuk membela bahwa Maria Magdalena bukanlah seperti yang dituduhkan Paus di abad ke-4. Nama baik Maria Magdalena dipulihkan di abad ke-9 dan ke-10. Tapi orang sudah ketelanjuran. Sampai sekarang pun orang mengiranya Maria Magdalena meminta ampun atas dosa-dosanya sebagai PSK. Bapak bisa bayangkan seorang yang meluncurkan dirinya kepada banyak lelaki itu kan alasannya ekonomi Pak.
kalau dia kaya raya, nggak mungkin dia meluncurkan diri kepada para lelaki. Artinya apa? Seorang yang meluncurkan diri mencari makan, untuk makan atau untuk keluarganya, dia tidak akan sanggup membeli minyak yang sangat mahal harganya. Jadi saya baca riset juga, Maria Magdalena orang yang kaya raya. Yesus itu didukung oleh orang-orang kaya untuk mengajarkan ajarannya Yesus. Jadi orang-orang kaya banyak mendukung. Yesus dicintai oleh orang miskin dan juga dicintai oleh segelintir, karena orang kaya kan sedikit. Segelintir orang kaya membiayai Yesus dalam, kalau orang Islam bilangnya siar, dalam Yesus mengajarkan ajarannya. Nah ini satu entry point, Pak. Ya, seorang PSK yang hidupnya meluncurkan diri kepada para lelaki itu untuk makan, nggak sanggup membeli minyak narwasu yang sangat mahal harganya. Itulah sebabnya kebingungan ketika saya pernah berdiskusi dengan pendeta santai dan santun ya. Dia bilang, oke deh, saya terima, tapi saya akan cari, saya akan lakukan riset. Yang saya jelaskan, yang kamu jelaskan unggul masuk akal, tapi saya belum menerima gitu. Nah, jadi ini sebuah entry point. Bang Handi tadi bilang, kalau bukan istrinya berani memegang kaki, bahkan kepala Yesus, bahkan menciumi kaki Yesus, gitu, itu pasti hukumnya hukum rajam, Pak. Kalau Bapak bilang itu bukan istri Yesus, berarti Yesus melanggar lagi hukum Taurat. Yesus berdosa. Bukankah Yesus berkata, jangankan berzina, melihat zina mata, memikirkan yang enggak-enggak aja, Victor, pikiran kotor itu udah dianggap berzina, ya kan? Nah, ini sebuah entry point untuk kelanjutannya. Silakan. Mohon maaf Bang Andi, saya interupsi. Thank you, standby. Iya, jadi gini Pak Ustadz. Ya, jadi kalau Bapak bilang itu dia ya, kalau bukan seorang PSK mana bisa dia bisa beli minyak wangi yang begitu mahal ya. Tapi bisa terbalik juga Pak, bisa aja karena dia sudah bisa juga dia sudah dapat banyak sedekah dari laki-laki yang lain, akhirnya dia bisa mampu karena dia lihat ini Yesus, dia harus berkorban besar untuk bisa mendapatkan pengampunan. Bisa jadi seperti itu, makanya dia beli, bisa berkorban membeli minyak wangi yang begitu mahal sampai bersujud di kakinya Yesus sambil menangis loh itu Pak, ada sambil menangis. Ya, jadi itu sudah jelas sekali kalau dibilang Yesus, kelahirannya saja Yesus itu sudah diceritakan panjang Pak. Apalagi kalau dia menikah Pak, nggak mungkin lah. Tidak di ini kalau cuma enggak, kita jangan Yesus kita itu jangan langsung bilang Islam tidak ada satupun yang bilang Yesus menikah gitu, enggak. Pak Jimmy juga jangan menggiring. Kita netral dulu nih, netral. Kita cari entry point-nya. Saya ya, orang Jawa. Ya. Ketika menikah ya, pertama hukum agamanya dulu, kemudian hukum negara. Lalu ada tradisi adat Jawa. Istri saya membasuh kaki saya itu juga sambil nangis, Pak. Ambil nangis karena perjuangan kami berat untuk mencapai ke maligai perkawinan. Jadi hanya karena menangis jangan diambil satu kesimpulan. Disinilah kita asiknya nanti diskusi. Bambang Nursena menjelaskan masa hilangnya Yesus umur 13 sampai 29. Ketika Pak Bambang Nursena berkata Yesus pergi sekolah, kan sama dalilnya mana? Berarti asumsi. Sama juga misalnya saya bilang di umur-umur begitu 13 sampai 29 tahun, apalagi di zaman Yesus, sangat wajar bila Yesus menikah. Apalagi Yesus kan ada 100% manusianya, boleh makan, boleh minum, boleh takut, boleh gembira, boleh tertawa bersama para murid dan pengikut. Tapi kenapa? Ini dari sisi manusianya loh, 100% manusia, kenapa nggak boleh menikah? Apakah ada yang tersembunyi di tahun-tahun bagi hilangnya saya, Yesus? Bagi saya Yesus dia 100% manusia, situ, Pak. Kita masuk ke situ, Pak. Bagi saya Yesus tidak 100% manusia, Pak Ustadz. Jadi gini, Yesus 100% oke, siap, Allah. Siap. Lanjut. Ya, tidak sampai 100% manusia karena Yesus itu tidak berdosa. Manusia itu berdosa, Pak. Yesus tidak punya hasrat, punya birahi. Yesus cuma punya misi datang ke dunia itu, yaitu untuk menyampaikan pesan, untuk menebus umat manusia dari dosa.
Jadi kalau Yesus menikah itu sudah lain dari misi tujuan Yesus datang berarti ke dunia. Berarti Bapak setuju ya bahwa Yesus tidak 100% manusia. Tidak 100%. Nah, sekarang Bapak bilang manusia, 100% berdosa, Tuhan. 100% dia, Tuhan juga cacat loh, Pak. Dia tidak tahu hari kiamat. Dia, karena dia tidak tahu hari kiamat. Ada roh Allah dalam dirinya dia, Pak Ustaz. Tapi dia enggak tahu hari kiamat, Pak. Pak, di situ Yesus datang pada hari kiamat, nanti dia datang untuk menghakimi. Bukan, manusia. Ada ayatnya tentang hari kiamat, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat tidak, ya kan? Anak pun juga tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi sebagai Tuhan pun dia cacat, enggak 100%, Pak. Taruhlah biar kita sama-sama teman ya, 99,9% deh, karena dia enggak tahu hari kiamat. Karena tadi manusia Bapak bilang enggak 100% manusia, ya kan? Untuk ketuhanan juga masa Tuhan enggak maha tahu kan gitu. Ya kan? Dalam perisai Trinitas Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Holy Kudus apa Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa kan gitu. Tapi ketiganya kan disebut hakikatnya Allah. Allah yang tidak tahu hari kiamat ya bukan Allah, Pak. Oke, itu nanti bahasan lanjut lah ya. Sekarang kita, tadi Bapak yang membuka tentang Yesus menikah atau tidak lanjut, Pak. Nanti kita santai pelan-pelan. Tapi jangan kebanyakan saya lah ya. Dominan sekali ini saya. Bang Hendra ada, Gurunda Sugi ada, Profesor Handi ada. Saya juga pengen menimba ilmu dari rekan-rekan yang lain. Saya standby. Thank you. Sekarang saya tanya, Pak. Kalau di Muslim, maaf saya ya. Boleh. Di Muslim itu, Yesus menikah nggak, Pak? Isa menikah enggak? Semua nabi-nabi artinya termasuk Yesus menikah dan memiliki keturunan dalam Al-Qur'an, Pak. Oh, gitu ya. Saya baru dengar tuh, Pak, kalau Yesus menikah juga di Al-Qur'an. Oke, Pak, tidak Hendra, disebutkan, bisa tidak bantu. Disebutkan begini, Adam menikah, terus Abraham menikah, semua menikah, ditulis nama-namanya itu tidak, tapi bahasanya adalah para nabi-nabi itu menikah dan memiliki keturunan. Lanjut Pak, standby. Gini Pak Jimmy, kembali ke topik dulu ya Pak Jimmy ya. Ini sebentar, tentang sebentar dulu Pak Hendra, ya ini sebentarnya kan belum bicara Pak, antri. Ya Pak Jimmy, Hadinata gitu ya, kembali ke Maria Magdalena Pak. Bapak, tradisi Yudaisme itu Pak, itu tidak boleh orang bersentuhan seperti itu kecuali istri itu. Kalau ya, ada Yudaisme seperti itu melanggar tradisi, berdosa Pak. Coba aja kalau ada Yudaisme tanya gitu ya, tanya. Betul. Aja itu nggak boleh. Nah ini okay, Yesus ini Yesus disentuh langsung kakinya, malah dicium gitu loh Pak. Iya. Nah jadi ini gini, Pak. Sebentar Pak, dikit lagi Pak, kira-kira 6 hari. Jadi gini, kalau bahkan ada bunyi Bang Andi ya. Kalau ingin menyelamatkan Yesus dari dosa, nikahkan dia segera mungkin Pak. Nikahkan dia. Itu aja sih, nggak ada jalan lain Pak. Tapi kalau Anda nggak mau nikahkan dia, halalkan. Ya halalkan dia. Kalau nggak mau ya dosakan dia. Itu aja dua pilihan Pak, maju kena mundur kena. Tapi kalau kami sebagai seorang Muslim, Pak, Yesus itu adalah laki-laki ganteng, pernah disunat, sejati, sempurna, laki-laki, pasti yang pernah disunat itu bukan kencing doang, Pak. Saya yakin itu. Karena dia adalah Yesus laki-laki sempurna, sejati. Pak. Kalau dia sempurna, kenapa dia nggak suka perempuan? Ya, sempurna dalam artian begini, Pak. Sempurna, dia dia tidak berdosa. Itu sempurna. Menikahi, manusia itu tidak sempurna, Pak. Menikah itu, Pak. Itu berdosa. Pak Jimmy, menikah itu terus punya nafsu terhadap lawan jenisnya, itu kodrat, itu normal, bukan dosa. Iya, tapi kecuali Allah menjelma menjadi manusia ini, kecuali Pak Jimmy, punya misi. Sebentar Pak Jimmy, kecuali pelampiasannya, Pak, di pinggir pintu, dijepit ya, itu enggak boleh. Gitu loh ya. Tapi kalau sama istri aman. Untuk itu, mari kita halalkan itu Yesus sama Maria Magdalena, atau kalau nggak mau ya dosakan dia, nggak ada pilihan Pak. Gitu. Oke, saya jawab mundur kena. Iya. Jadi Yesus di Perjanjian Baru jelas itu kisah hidup pengajarannya itu dijelaskan secara detail loh Pak.
apa yang dilakukan Yesus berkarya di dunia sampai dia disalibkan, dijelaskan semua. Jangan pindah ke sana dulu, Pak. Menikah, ya, hilang geser gitu. Topik, hanya Pak. Tersirat. Topiknya menikah itu atau yang gak, berdosa. Gak mungkin. Baru perempuan itu kan juga tidak dijelaskan di situ siapa itu. Dijelaskan bahwa perempuan itu perempuan berdosa. Begini ya, dia Pak ya. Saya kasih lagi clue-nya, Pak Jimmy. Saya kasih clue-nya ya. Minyak narwastu itu sangat mahal. Oke, Pak ya. Iya, dijelaskan. Ya, dalam hal membeli perempuan yang mahal itu untuk spesial. Contoh ya, hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun suami, momen-momen tertentu, itu istri pasti berusaha memberikan kejutan kepada suaminya. Mm-hmm. Gitu loh. Itu Pak, intinya adalah ya, bahwa... Sudah paham. Ya, udah ya. Paham ya, udah paham. Ya. Mudah-mudahan jadi paham. Jadi gini Pak Andi. Iya ya, Pak. Jadi juga kalau perempuan ini bahwa tahu bahwa ini Tuhan, ya, yang datang ke dunia, ya kan, dia berdosa, ya kan, dia juga akan melakukan hal, dia akan berusaha memberikan yang terbaik, ya, pada Tuhan Yesus. Makanya dia bisa beli juga minyak itu, ya kan, seberapa sih kalau bahwa yang dia datang untuk meminta pengampunan itu adalah Tuhan. Tidak. Dia pasti berusaha, Pak. Pak, nah, itulah di situ tidak dijelaskan itu perempuan tidak dijelaskan istrinya, pasti sudah disebut istrinya kalau memang bahwa itu perkawinannya dia, itu jelas. Begini sekali, Pak. Begini Pak Jimmy. Masalah penebusan jadi kayu salib kalau Yesus itu ada mana-mana, Pak. Menikah. Begini Pak, itu, Pak Jimmy. Tidak ada satupun ya manusia yang sejaman dengan Yesus pernah menyembah Yesus sebagai Tuhan, termasuk ibunya, termasuk bapaknya, bapak bawaannya yang namanya Pak Yusuf, tidak pernah menganggap anak bawaannya Bunda Maria itu adalah Tuhan. Ibunya yang merawat dia tidak pernah memproklamirkan kalau anaknya itu Tuhan. Jadi tidak ada satupun masyarakat di situ mengatakan Yesus itu Tuhan, apalagi di Yudaisme itu. Jangankan Tuhan Pak, Mesias saja ditolak. Untuk itu, kenapa Yesus Tuhan? Ini nongol di kemudian hari, Pak. Berdasarkan surat Paulus, sebagaimana di Lukas itu dengan matinya di tiang salib, atau di Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Anda boleh baca di situ bahwa panjang lagi Pak Andi ya, kalau kita bahas ketuhanan Yesus ya, itu. Ya, untuk itu, Pak. Iya, untuk itu selamatkan Yesus dari dosa. Akui dialah bahwa itu adalah istrinya supaya dia nggak berdosa. Itu aja sih Pak. Ke Pak Jimmy ketawa aja. Oke, okay, saya ngerti maksudnya Bapak ya. Ya, jadi kalau Yesus itu menikah, batal lah pengorbanannya, penebusan di kayu salib ya Pak. Kalau begitu dia berdosa Pak, disentuh sama perempuan yang bukan istrinya. Gini, dia kan Tuhan. Dia tahu hatinya ini perempuan, dia datang kepada dia ini, untuk meminta pengampunan. Pak Jimmy, makanya badannya dia bolehkan. Kalau bicara Pak, masalah tradisi, sebentar Pak Andi. Yeah. Kalau bicara tradisi Yahudi, memang itu tidak boleh, yeah, ya kan? Tapi banyak juga tradisi Yahudi yang tidak sesuai dengan pengajarannya Yesus, seperti hari Sabat, ya kan? Jangan kalau hari Sabat dulu. Itu kan jangan itu pengajaran dulu. Tradisi Yahudi nggak boleh dilakukan orang bekerja pada hari Sabat. Tapi Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ah, itu kan jadi tantang juga. Tapi kalau menyembuhkan orang pada hari Sabat itu kan apa dosa apa tidak? Pak Jimmy, tunggu usah ke Yerusalem Pak Jimmy, ke Bali aja. Ketika hari raya Nyepi, ada orang sakit, orang yang sedang melaksanakan perayaan Nyepi pun membantu gotong orang itu ke klinik atau rumah sakit. Enggak masalah itu, kemanusiaan namanya, bukan melanggar hukum. Dalam kondisi tertentu emergensi hari Sabat boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, makanya rumah sakit. Tapi dijelaskan buka. Di situ Pak, saya boleh sana melanggar. Pak. Saya bukan kesana Pak ya, dengerin Pak. Dalam hari Sabat itu dalam keadaan emergensi kemanusiaan itu boleh dikerjakan. Begini ya, Pak, kembali ke topik ya. Kembali ke topik. Orang Yahudi nggak boleh. Kembali ke topik Pak, bahwa ya. Apakah badannya Yesus itu, fisiknya itu Tuhan? Fisik manusia Pak, dia fisik. Artinya manusia seperti kita. Ya, kalau fisik manusia dia kena hukum Yahudi karena dia bersentuhan, dosa Pak. Betul, dosa. Paham ya? Betul dosa. Nah, oke, dosa. Tapi ya, Tuhan dia di situ tidak disebut dia berdosa. Berdosa Pak. Orang manusianya Yesus itu Pak. Hanya ditegur dia Pak. Dia hanya ditegur itu Pak. Enggak boleh.
Ini kita harus jujur lah di sini Pak ya. Badannya, fisiknya Yesus itu manusia, dia harus tunduk sama aturan di situ. Nah kalau badan ini melanggar, fisik ini bersentuhan, artinya manusianya Yesus ini berdosa. Nah untuk menyelamatkan ini, nikahkan dia sekarang juga. Itu aja. Selesai itu Pak, nggak usah. Ya nggak apa-apa, kita okay. Kita beda di situ Pak ya. Tapi kalau menurut kita jelas, kalau menikah itu pasti sudah dijelaskan Pak ayat itu bahwa itu Yesus menikah gitu, jelas sekali, bukan tersirat Pak. Ya udah kalau karyanya saja, karyanya semua dijelaskan secara spesifik Pak. Oke Pak Jimmy. Secara rinci. Masa menikah itu sesuatu yang sakral kok tidak dijelaskan, hanya tersirat. Baru ya udah jelas perempuan itu perempuan berdosa kok di situ jelas. Ya udah kalau Pak Jimmy nggak mau menikah, nggak mau merestui Yesus menikah ya tinggal Pak Jimmy mengatakan Yesus berdosa udah. Pak Jimmy, berdosa, Pak Jimmy maaf ini saya peringatkan Pak Jimmy ya. 100% manusia. Pak Jimmy, sebentar Pak ya. Jimmy. Saya peringatkan ya. Saya marah ya. Loh. Karena dua Maria yang saya kagumi, yang pertama Maria maminya Yesus. Yang kedua Maria Magdalena mendampingi Yesus bahkan ke kubur Yesus bahkan saat penyalipan versi gospel bahkan juga ke kubur Yesus. Ini dua Maria yang saya kagumi. Lalu dengan seenaknya Pak Jimmy bilang bahwa Maria Magdalena adalah perempuan berdosa. Dari mana buktinya? Hanya perkataan orang. Ah, kalau dia apa? Kalau dia Tuhan pasti dia tahu bahwa perempuan ini perempuan berdosa, ya. Iya. Itu nggak boleh Pak Jimmy. Tidak ada ayatnya diceritakan bahkan oleh Yesus, aku mengampuni perempuan pesundal ini. Nggak ada loh. Hati-hati Pak Jimmy. Nanti kalau ke Prancis, Anda bisa disalib terbalik di sana. Mereka sangat menghargai Santa Maria. Paus ya, pimpinan tertinggi di abad ke-8 ke-9 itu sudah merehabilitasi nama baik Maria Magdalena, bukan perempuan berdosa. Ini hati-hati. Yang dimaksud itu Maria Magdalena ibunya Yesus, Pak. Yang Bunda Maria itu, Pak. Yang dimaksud itu sampai ada patung Bunda Maria itu, ibunya Yesus. Bukan saya tahu itu. Saya sedang berbicara tentang Maria Magdalena. Di zaman abad ke-6 Paus mengatakan di abad ke-6 itu bahwa Maria Magdalena adalah perempuan berdosa. Lalu namanya direhabilitasi di abad ke-8 ke-9 bahwa Maria Magdalena bukan Maria maminya Yesus, bahwa Maria Magdalena bukan perempuan berdosa. Tuh hati-hati loh Pak. Bunda Maria orang seorang suci, pelacur Anda tanpa bukti, tanpa dalil itu, Pak. Orang Ustaz, yang lain. Sangat sayang setia kepada Yesus Anda fitnah sebagai pendosa. Enggak boleh gitu Pak. Bukan, bawa datanya. Pak. Bukan itu yang dimaksud Maria Magdalena itu Pak. Yang dimaksud itu Maria ibunya Yesus. Yang di Katolik itu Bunda Maria yang ada patungnya itu. Itu yang dimaksud Bunda Maria ibunya Yesus, bukan itu Maria saya Magdalena tahu, yang ini, Pak. Saya tahu, itu bukan Theotokos, itu. Pak, itu Theotokos, saya tahu. Kita Theotokos. Tidak berbicara tentang Theotokos, kita berbicara tentang Maria Magdalena. Iya. Anda memfitnah dia sebagai perempuan sundal, tanpa bukti, tanpa data, tanpa Alkitabiah. Hati-hati loh, Pak. Iya, orang yang sangat Yesus setia dan sayang kepada Yesus. Pak Ustadz. Betul, beda. Tapi Anda mengatakan dia seorang pesundal, dari mana datanya? Dia mengarah di situ, dia minta pengampunan kepada Yesus. Nah, itu asumsi namanya, nggak boleh, Yesus. Pak. Nanti malam berdoa tobat, minta maaf sama Yesus, orang yang sangat baik, Anda fitnah sebagai pesundal. Lanjut, Bang Andi, standby. Coba kasih nanti dalilnya itu, Pak Paus, siapa itu yang ngomong seperti itu, Pak. Nanti kita bisa berdebat lagi masalah itu. Ya, oke. Okay. Harus ada dalilnya juga, punya data, apa, Pak. Saya punya bukunya kok, nanti saya bukunya. Ya. Rehabilitasi bisa, nama baik Maria diskusi. Magdalena. Iya, menyangkut masalah itu. Sampai Paus membersihkan namanya dia bukan wanita pesundal. Iya, iya, nanti saya buktikan ya. Saya ada bukunya cuma kebetulan iya. Lagi di luar kantor ini. Iya, saya iya, masih Pak. Di kantor apa, belum pulang ke rumah, masih di luar rumah. Oke, Pak, ya. Oke, saya kira gitu aja dulu. Mungkin yang panggil yang teman-teman Kristen coba diangkat juga. Saya sudah dari tadi juga ini. Saya juga mau istirahat juga ya supaya diskusi ini bisa berkelanjutan gitu. Makasih Pak Jimmy. Terakhir dari saya, mari kita
berpikir jernih dan jujur. Kita nggak boleh, Pak. Betul. Kita cari gak, kebenaran, Pak. Ya, kita nggak boleh mendua dalam hal memberikan argumentasi kepada hal yang berbeda. Karena hal yang berbeda itu tidak mungkin bisa disamakan. Harus memilih diantara salah satunya, begitu. Apa dia berdosa atau dia berdosa? Ya, itu kita berbeda di situ ya. Ya, baik. Nanti itu kapan aja. Kita bisa lanjut cerita ini, Pak Andi? Baik, atau Pak kita Jimmy. Sering komunikasi juga, sering ini mantap. Di room komunikasi. Mantap. Ya, saya salut juga, Pak. Saya salut asal sama ya. Saya salut sama Pak Jimmy, diskusinya menarik dan tidak ada hujatan di antara kita. Makanya oh iya, itu kita jaga, Pak. Enggak perlu kalau kita sampai menghujat begitu kan menunjukkan kita punya ilmu kita bahwa ilmu adab kita itu rendah, Pak. Ya, tapi Pak Jimmy seperti... setuju ya, Pak ya. Pak Jimmy setuju bahwa kita ini sebenarnya itu bersaudara sebangsa dan setanah air. Oh, toleransi harus dijaga. Mari kita meyakini kepercayaan kita masing-masing. Kan gitu ya, Pak ya? Tetap, Pak. Tetap. Okay. Kita saling menjaga, yang saling menghujat lah. Itu yang dijaga, nggak usah menyerang pribadi gitu kan. Baik. Itu kan nggak intelek, Pak. Betul. Setuju, Pak. Ya. Kita kembalikan ke host ya. Oke, Pak. Siap. Baik. Silakan host. Nanti kita lanjut lagi. Makasih. Saya istirahat dulu, Pak. Mungkin teman-teman Kristen bisa dinaikkan yang lain. Ya. Jadi terima kasih Bang Jimmy. Oke, Pak Jimmy ya. Thank you atas diskusinya. Terima kasih Pak Unggul, Pak Ustaz, yeah, Pak. Thank you Bang Jimmy. Hidayah. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bang Jimmy. Selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ada di live chat. Sekian dulu Pak Jimmy-nya udah turun, nanti kita akan diskusi kembali dengan topik yang berbeda. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.